ke Bukit Pramun melihat bintang, berangkat ke sana pada hari Sabtu. Wahai Bapak Ibu, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita menekan doa demi kelancaran BIMTEK pada hari ini. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Rizy Diansyah. Kepada Saudara Rizy, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara bimbingan teknis dengan tema penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box dalam menghadapi pelaksanaan ASO. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa,
Kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi kerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rizi. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, kita dengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara bimtek kita pada hari ini oleh Direktur Penyiaran Kemkominfo. Kepada Bapak Geriantika Kurnia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sudarman, Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Bangka Belitung, Pak Erfabi, Kepala Disdik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini juga nanti ada narasumber yang tidak asing lagi, Pak Sukamto dari Kominfo. Ada sahabat saya Pak Imam Gojali, Ketua KPID Provinsi Bangka Belitung. Ada Mas Tamtam Boy, juga konten kreator yang selalu ikut juga mendukung sosialisasi dan BIMTEK ini. Ada Pak Raymond Stefanus, terima kasih Pak Raymond dari Zirek, dari Setobok yang mereknya Zirek, nanti juga akan memberikan BIMTEK terkait dengan cara setting Setobok ke TV analog maupun nanti masalah setting TV digital. Di sini juga ada moderator Pak Sapri Arianta, Komisioner KPID. Terima kasih juga ke MC. Pagi ini kita melaksanakan kolaborasi dengan KPID Bangka Belitung terkait penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box dalam menghadapi pelaksanaan ASO. Tidak terasa ASO tinggal satu bulan 9 hari, ya, satu bulan 9 hari lagi menjelang ASO nasional yang secara aturan Undang-Undang Cipta Kerja insya Allah seluruh siaran TV analog akan dihentikan di seluruh Indonesia pada tanggal 2 November 2022. Nah, migrasi analog ke digital ini adalah komitmen internasional yang ditetapkan oleh ITU tahun 2007 dan hampir semua negara sudah beralih ke siaran TV digital. Indonesia termasuk yang terlambat. Padahal di kesepakatan dengan negara-negara ASEAN 2014 di Jogja, negara ASEAN akan beralih ke siaran TV digital di tahun 2020. Hampir semua negara ASEAN sudah selesai, termasuk Malaysia dan Singapura tahun 2019. Indonesia
yang menjadi tuan rumah terlambat. Tapi insya Allah sebentar lagi 2 November 2022 Indonesia akan sejajar dengan negara-negara lain. Nah, isu internasional lainnya adalah selain dari IT negara ASEAN juga isu perbatasan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Malaysia, Singapura sudah ASO. Akibatnya apa? Mereka frekuensi digitalnya belum bisa dipakai untuk layanan internet dan layanan lainnya. Karena kenapa? TV analog kita di sekitar Batam dan perbatasan masih bersiaran analog. Akibatnya apa? Terjadi interferensi kalau frekuensi ya digital untuk layanan lainnya yang ditinggalkan analog itu digunakan oleh Malaysia dan Singapura. Ini isu internasional yang luar biasa. Khawatir 2 tahun tidak bisa digunakan, mereka melakukan arbitrase internasional dan ini potensi ekonomi mungkin bisa aja dilimpahkan ke Indonesia. Jadi isu internasionalnya seperti itu. Kemudian di dalam negeri kita sudah tahu persiapan Indonesia untuk migrasi analog ke digital ini sejak 2007. Tapi karena aturan mainnya waktu itu belum ada di undang-undang cipta kerja undang-undang, makanya perjalanan migrasi analog ke digital ini terlunta-lunta. Baru lebih jelas itu setelah undang-undang cipta kerja ditetapkan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 2 November 2020. Jadi sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang kita terus-menerus mempersiapkan semua ekosistem untuk migrasi analog ke digital. Nah, kemudian apalagi yang kita kenapa sih negara-negara lain pingin banget pindah ke siaran TV digital? Karena ada multiplier efeknya yang luar biasa. Migrasi analog ke digital ini bukan hanya sekedar bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, tapi dampaknya yang benar-benar sangat luar biasa. Yang pertama apa? Yang pertama untuk industri penyiaran sendiri. Di analog, coba lihat, sekarang siaran TV digital sudah ada di seluruh Indonesia dan bisa dibandingkan dengan siaran TV analog. Nah, masyarakat sekarang benar-benar bisa mendapatkan gambar yang bersih, suara dan yang jernih dan teknologi yang canggih. Jadi kualitas siarannya benar-benar luar biasa. Kedua, menciptakan apa? Konten kreator. Banyak inisiasi nanti konten kreator yang akan tumbuh berkembang, menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu, untuk industri penyiaran sendiri yang dulu harus membangun infrastrukturnya sendiri, di digital cukup dengan infrastruktur sharing. Karena di digital ini satu infrastruktur bisa sampai 13 stasiun TV. Coba bayangkan, kalau dulu di analog kita punya 697 stasiun TV, mereka harus bangun infrastrukturnya sendiri. Dan infrastruktur analog ini sudah tidak dibuat lagi oleh pabrikan. Karena ITU sejak 2015, infrastruktur analog sudah dihentikan pembuatannya. Jadi ketika lifetime infrastruktur analognya sudah habis, mereka tidak bisa lagi membuat atau mengganti dengan yang baru. Jadi infrastrukturnya
sharing, akibatnya cost-nya akan lebih efisien. Itu untuk industri penyiaran. Kemudian untuk pemerintah dan industri serta masyarakat juga nanti akan mendapatkan layanan-layanan lain yang intinya dari efisiensi frekuensi. Kalau di TV analog itu menghabiskan bandwidth hampir 328 MHz, di digital cukup 176 itu bisa menampung 697 stasiun TV. Nah, kan ada tuh kelebihan frekuensinya sekitar 112, itu digunakan untuk apa? Ini luar biasa, makanya semua negara ingin segera beralih ke siaran TV digital. Efisiensi frekuensinya ini untuk apa? Untuk mendukung internet kecepatan tinggi. Jadi, saudara-saudara kita di beberapa lokasi ada 12.500 desa yang belum boro-boro mencoba internet. Komunikasi melalui handphone atau seluler aja nggak ada. Mereka benar-benar blank spot sama sekali. Nah, dengan adanya efisiensi frekuensi dari perpindahan analog ke digital ini, sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang belum pernah merasakan internet, komunikasi, insya Allah dengan selesainya ASO 2 November 2022 ini, mereka akan setara dengan kita di kota-kota lain. Mereka juga berhak untuk komunikasi, mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan internet. Nah, kemudian apalagi itu dari efisiensi frekuensi. Selain internet, nanti internetnya bisa 100 kali kecepatannya dari internet sekarang. Kalau teman-teman, baik yang di lokasi maupun di Zoom, coba rasakan internet yang sekarang teman-teman gunakan. Kadang-kadang baper, muter-muter, apalagi yang di Zoom kadang-kadang juga mati tiba-tiba. Kadang-kadang kita telepon mati, kadang-kadang kita share tugas-tugas kuliah itu juga tidak bisa ter-delivery. Nah, ini akibat apa? Frekuensinya tidak memadai. Masyarakat yang menggunakan telepon sangat banyak, sedangkan kanalnya sedikit. Jadi, insya Allah nanti sinyal internet di seluruh Indonesia akan merata. Kita akan menutup blank spot telekomunikasi maupun internet itu dengan merata. Kemudian untuk apa lagi? Pendidikan. Nah, di saat COVID kita merasakan pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, pembisnis memerlukan internet. Terasa nggak di saat COVID? Internet menjadi kebutuhan yang utama. Jadi, dengan efisiensi frekuensi ini benar-benar nanti bisa mendukung layanan untuk pendidikan, kebencanaan, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi digital. Jadi, saya sangat bersyukur pada saat COVID, negara lain benar-benar pertumbuhan ekonominya negatif, kita masih tumbuh baik. Dan kita lihat dari hasil BPS, 10% tahun lalu itu didukung dari ekonomi digital. Ekonomi digital ini disupport oleh adanya internet. Nah, harapannya nanti dengan ASO ini, Indonesia akan semakin tumbuh pertumbuhan ekonominya di support oleh semua potensi masyarakat. Nah, kami juga tahun 2017
kolaborasi dengan Boston Konsultan karena pingin tahu benar nggak sih kalau migrasi analog ke digital ini akan mendapatkan multiplier efek terhadap macam-macam. Yang pertama, hasil kajian Boston Consultant, dulu kita asumsikan ASO-nya di tahun 2020 ya, selesai semua. Sebelumnya kita mencanangkan 2018. Jadi kajian Boston Consultant ini kita kaji 2020 sampai 2026. Apa yang dihasilkan Boston Consultant? Pertama, ternyata hasil kajiannya migrasi analog digital ini akan membuat atau menumbuhkan perusahaan baru. Berapa? Jumlahnya luar biasa, sampai 181 ribu perusahaan baru. Kalau ada perusahaan baru berarti akan ada lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu hampir 232 ribu. Lowongan pekerjaan itu luar biasa. Kemudian potensi pajak dan penghasilan negara itu hampir 77 triliun. Itu luar biasa selama 6 tahun. Dan multiplier efek lainnya terhadap ekonomi PDB nasional ini sekitar 400 lebih triliun. Ini kan luar biasa. Negara bisa menghasilkan potensi yang luar biasa ini untuk membangun kita ke depan. Kemudian apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, industri penyiaran, dan stakeholder yang lain? Yang pertama, infrastruktur. Saya sampaikan progresnya, alhamdulillah infrastruktur digital atau yang dikenal multiplexing ini sudah ada di 112 wilayah layanan. Jadi 112 wilayah layanan ini sudah dibangun infrastruktur digitalnya oleh TVRI dan swasta. Tapi belum selesai semua, baru di 90 wilayah layanan dari 341 kabupaten kota. Nah, harapan saya kepada penyelenggara multiplexing, baik TVRI maupun swasta, tolong kualitas sinyalnya untuk ditingkatkan agar masyarakat dengan mudah menerima siaran TV digital. Dan coveragenya biar lebih luas lagi. Dan kita sudah melakukan monitoring dan kita bandingkan pada saat TV analog yang existing ini coveragenya hampir 70% seluruh Indonesia ya. Nah, di digital yang masa transisi ini udah mencapai 80.5%, berarti ada peningkatan 10% coveragenya. Apalagi nanti setelah ASO, insya Allah coveragenya, sinyalnya akan merata sehingga masyarakat dengan mudah menerima siaran TV digital. Jadi infrastruktur tidak ada masalah. Kemudian jumlah TV digital yang 697 ini alhamdulillah mereka antusias juga memindahkan siaran analognya ke digital. Sekarang sudah ada 80% lebih dari 697 itu bersiaran di digital. Ada simulcast, ada analognya masih jalan dan digitalnya sudah jalan. Jadi masyarakat bisa membandingkan di masa transisi di simulcast ini, membandingkan siaran analog dan digital. Jadi seluruh Indonesia di lokasi-lokasi MOOC yang sudah dibangun itu sudah mendapatkan siaran TV digital. Jadi bisa dibandingkan oleh teman-teman yang sekarang sudah menerima siaran TV digital. Stasiun programnya makin banyak. Yang dulu mungkin TV analog hanya ada 16, mungkin sekarang udah ada lebih dari 20 program. Seperti di Jabodetabek ini sudah ada 52 program siaran TV digital. Padahal
TV analognya dulu hanya 23 siaran TV analog. Di kota-kota besar rata-rata di atas 25 program siaran. Jadi seperti itu, jadi program siaran TV-TV analog juga sudah alhamdulillah tinggal 20%. 20% lagi sisanya mana? Kebanyakan TV Pemda, kemudian TV komunitas, dan TV-TV lokal yang kecil-kecil yang mereka juga sedang progres untuk migrasi ke siaran TV digital. Nah, yang ketiga, sosialisasi. Nah, sosialisasi ini terus terang sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur karena dari hasil sosialisasi kolaborasi dengan teman-teman KPID, kolaborasi dengan Pemda, kolaborasi dengan DVR, kolaborasi dengan stasiun TV, hasil survei terakhir yang dirilis Kominfo bulan Juli yang lalu, 78% masyarakat ini benar-benar sudah tahu tentang siaran TV di kita. Dan mereka dari total 100%, 52%-nya itu mereka akan beralih ke siaran TV di kita. Sayangnya masih ada tersisa sekitar 27-30% itu mereka nunggu pindahnya itu setelah siaran analognya dihentikan, dimatikan dulu baru pindah gitu. Nah, itu makanya kita dorong, teman-teman mungkin bisa dorong agar masyarakat belum pindah ke siaran TV digital segera dorong dengan alat set-top box yang perangkatnya nanti akan dibahas di BIMTEK ini lebih detail oleh teman-teman narasumber. Itu harganya bervariasi. Ada 45 vendor set-top box yang sudah tersertifikasi. Ada 70 tipe set-top box yang sudah ada di pasaran. Harganya dari kisaran, ada yang masih di bawah 150.000 tuh, sekitar 147.000 yang sudah tersertifikasi di pasaran. Jadi mudah dapatnya. Dapatnya di mana? Dapatnya banyak. Kalau melalui marketplace atau jualan online, siapapun juga bisa beli kapanpun juga dengan mudah. Di toko-toko elektronik juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir masyarakat untuk beli set-top box, sudah ada semua. Nah, yang saya khawatirkan nanti, ketika 2 November siaran TV analog ini dihentikan di seluruh Indonesia, masyarakat berbondong-bondong beli set-top box. Khawatirnya ada kelangkaan set-top box dan harganya meningkat. Tapi jangan khawatir juga, dari vendor sudah menjamin bahwa kelangkaan set-top box ini pada saatnya itu paling 1 hari 2 hari sudah akan terisi kembali. Jadi seperti itu. Kemudian TV digital juga sudah ada di seluruh Indonesia. Harganya semakin murah juga TV digital. Ada yang ukuran 22 inch itu harganya udah 750.000 dan vendor juga melakukan namanya trade-in. Trade-in ini tukar-menukar TV lama diganti dengan TV baru dan dihargai kemudian dengan skema cicilan. Nah, ini untuk memudahkan masyarakat. Nah, terakhir mungkin untuk masyarakat miskin, jangan khawatir. Dari pemegang MUK, yang pemenang MUK itu menyediakan set-top box gratis sekitar 4,2 juta set-top box gratis dari penyelenggara pemenang multiplexing dan 2,5 jutanya nanti dari pemerintah. Nah, sebaran set-top box sekarang sudah di 40 wilayah layanan. Distribusi set-top box terus menerus dijalankan oleh swasta maupun pemerintah. Insya Allah nanti
mudah-mudahan Jabodetabek yang distribusi setoboknya udah mencapai 70%, hampir 70%. Minggu depan sudah selesai distribusi setoboknya sekitar 470 ribu setobok di Jabodetabek. Mudah-mudahan Jabodetabek dari kota-kota Nielsen adalah kota yang pertama akan ditetapkan multiple ASO di kota-kota Nielsen. Mudah-mudahan kota besar Jabodetabek ini menjadi pilot project di kota-kota lainnya. Karena kenapa di Jabodetabek ini jumlah TV-nya paling banyak, ada 23 stasiun TV. Kemudian populasinya paling banyak juga, hampir 40% iklan di Indonesia ada di Jabodetabek. Insya Allah dengan dukungan teman-teman, kita akan umumkan Jabodetabek ini multiple ASO di kota Nielsen yang pertama. Jadi sebelumnya sudah ada ASO tahap pertama yang dulu dalam bentuk tahapan ASO itu di 4 lokasi wilayah layanan seperti NTT, Papua, dan Jambi. Jadi kemudian ada 14 wilayah layanan juga yang sudah tidak ada lagi siaran TV analognya. Berarti 18 wilayah layanan sudah ASO. Kemudian nanti Jabodetabek, setelah Jabodetabek mudah-mudahan Bandung segera, kemudian Yogyakarta, Semarang, Surabaya, kemudian Medan, Makassar, Bali, Palembang, Banjarmasin, dan ibu kota provinsi segera menyusul. Setelah itu di 2 November seluruh siaran TV analog akan dihentikan. Jadi saya berharap menjelang khususnya nih teman-teman di Jabodetabek segera masyarakatnya membeli set-top box dari sekarang. Sebentar lagi multiple ASO di Jabodetabek kita akan umumkan dan mudah-mudahan ada waktu untuk teman-teman di Jabodetabek untuk segera beli set-top box. Untuk teman-teman Bangka Belitung nanti bisa disampaikan oleh Ketua KPID. Kalau saya lihat sih banyak juga daerah-daerah yang blank spot di Bangka Belitung ini. Jadi sepertinya tidak ada isu mengenai migrasi analog ke digital di Bangka Belitung. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara BIMTEK penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box dalam menghadapi pelaksanaan ASO di Kepulauan Bangka Belitung ini dengan resmi, dan mudah-mudahan BIMTEK ini bermanfaat buat teman-teman di Bangka Belitung. Kemudian juga banyak sekali di Zoom selain Bangka Belitung ternyata masih teman-teman antusias untuk menyaksikan BIMTEK ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti BIMTEK ini tolong sampaikan ke keluarga, ke teman-teman, ke tetangga cara men-setting set-top box atau cara mendapatkan sinyal TV digital agar masyarakat di seluruh Indonesia benar-benar tahu cara menggunakannya sehingga mendapatkan siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gery atas kata sambutannya dan juga sekaligus telah membuka acara BIM. Tes. Baik, saya ulang kembali. Terima kasih kepada Bapak Gery Antika Kurnia atas kata sambutannya sekaligus membuka acara BIM kita pada hari ini.
Baik. Saya infokan sekali lagi, Bapak Ibu yang terhormat, kegiatan BIMTEK kita pada hari ini dapat disaksikan secara live melalui channel YouTube Kemkominfo. Untuk itu, agar dapat diinfokan kepada keluarga atau teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk menambah pengetahuan mengenai penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, kita dengarkan kesambutan dari Kepala Diskominfo Bangka Belitung kepada Bapak Sudarman. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak suara. Ya, sudah jelas suara saya ya Pak. Ini Pak Ketua nih, Ketua KPID. Siap. Pak Direktur ya, Direktur Penyiaran yang terhormat Pak Direktur, Pak Ketua KPID beserta Komisioner KPID yang lain, Pak Sukamto, Direktur PPI. Alhamdulillah kita selalu bersyukur karena dapat hadir dalam BIMTEK untuk ASO Annual Sweet Off yang rencananya mungkin tahun ini sudah sekitar tanggal 2 November 2022 ini. Kita sudah beralih ke digital. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala dan juga tidak ada halangan. Yang berarti memang di Bangka Belitung kita melihat bahwa peralihan dari siaran yang biasanya annual ke siaran digital ini tidak begitu heboh karena mungkin ya sebagian besar masyarakat sejak dulu memang di Bangka Belitung kita tahu sudah berlangganan mungkin TV kabel dan sebagainya, juga ada parabola yang menerima siaran yang dari TVRI ataupun yang lain itu yang melalui pemancar yang pakai antena itu memang jumlahnya sedikit ya. Memang kalau perbandingan untuk siaran digital ini kita tahu bahwa akses digital ini lebih kepada format dari bilangan binari ya, bilangan binari itu dua angka 0 dan 1 sehingga untuk penyampaian informasi ataupun dalam mereduksi di dalam teknik ataupun di dalam menyampaikan pesan itu lebih clear sehingga informasi yang disampaikan melalui siaran digital ini lebih jernih, lebih suaranya lebih jelas dan sebagainya, tidak ada lagi yang gabur ataupun ini kalau biasanya kan tergantung cuaca kalau yang pakai anten itu ya, anten yang biasa kita pakai itu. Sehingga banyak di Kepulauan Bangka Belitung ini peralihan sejak ada langganan TV kabel itu banyak masyarakat yang beralih ke sana. Zaman saya dulu memang masih pasang anten setinggi-tingginya. Kalau bisa di batang kelapa ya Pak Ketua, sehingga menangkap siaran itu lebih jelas. Nah sekarang nggak lagi, rupanya sudah masuk ke rumah masing-masing. Dan juga perkembangan teknologi saat ini, kita ketahui ada di genggaman, ya di genggaman itu maksudnya kita mendapat informasi itu dimanapun saat kita berada di jalan ataupun di mana-mana sudah bisa menangkap siaran. Jadi masyarakat sekarang ini lebih dimanjakan oleh teknologi yang sudah berkembang pesat ini. Namun demikian, kita bersyukur bahwa ada usaha-usaha pemerintah untuk membanyakan ataupun membuat masyarakat itu lebih bahagia lagi dengan adanya siaran digital ini. Kami secara umum dari berbagai ya terutama ya Kepala Dinas Kominfo yang ada 7
kabupaten dan satu kota, ini memang berharap yang pasti seperti disampaikan oleh Direktur Penyiaran tadi, bahwa ataupun nanti Direktur PPI untuk menyediakan untuk kategori yang belum mampu untuk membeli set-top box tadi, karena memang kondisi perekonomian kita dengan adanya kenaikan BBM ini mungkin berpikirnya lebih ke arah sana ya, karena harga-harga barang ini naik, sehingga untuk hal-hal yang tersebut itu mungkin kategorinya nanti lebih didahulukan yang lebih penting dari kehidupan mereka. Tapi dengan adanya ini mudah-mudahan tepat sasaran nanti, karena kita ketahui data yang ada itu kadang-kadang belum satu persamaan atau satu data yang sama, ada perbedaan-perbedaan. Karena memang data terkait dengan kemiskinan ini bisa berubah setiap saat. Kenapa berubah? Ya kita tahu suatu saat orang itu punya pekerjaan, saat yang lain dia sudah tidak kehilangan pekerjaan. Ada juga yang tadinya dikategorikan miskin, tiba-tiba dia mendapat pendapatan yang luar biasa. Karena di bubble ini kita ketahui banyak pekerja tambang. Nah, tiba-tiba dia menemukan timah yang banyak, tiba-tiba dia kehidupannya beranjak cepat ya. Dalam sehari semalam dia bisa beli mobil. Nah, dia tidak dikategorikan orang miskin lagi. Jadi dinamika ataupun data yang selalu berubah dengan cepat ini memang perlu diantisipasi oleh kita semua. Tidak hanya tanggung jawab mungkin pemerintah desa ataupun di kecamatan dan desa misalnya kan. Data ini memang input data ini tidak harus lama, karena data ini selalu berubah yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin yang didapat di Kementerian Kominfo itu harus diupdate lagi, karena mungkin ada yang sudah berubah ataupun alamatnya sudah berubah juga, karena mobilitas daerah-daerah tambang ini mobilitasnya tinggi, kadang-kadang dia bisa berpindah tempat walaupun KTP-nya tetap berada di wilayah asalnya. Nah, ini yang perlu kita harus cermati ya, supaya pemberian STB itu, set-top box itu lebih tepat sasaran. Saya pikir itu dari saya mengucapkan apresiasi kepada pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk memberi bantuan STB ini, semoga dengan ada bantuan yang diberikan ini dapat mengurangi beban dari masyarakat yang berubah ataupun siarannya nanti berubah, karena kalau tidak dirubah dia mau beli TV mahal lagi. Kalau beli STB seperti yang disampaikan tadi, mungkin prioritas pembiayaan untuk kehidupannya itu lebih prioritas yang saat sekarang ini untuk kebutuhan pokok ataupun yang lainnya. Saya pikir itu, terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Sudarman atas sambutannya. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, akhirnya tibalah kita pada acara inti kita pada hari ini, yaitu bimbingan teknis. Di akhir kegiatan BIMTEK nanti, akan diberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber. Kegiatan BIMTEK hari ini akan dimoderasi oleh Bapak Sapri Arianto. Beliau merupakan Komisioner KPID Bangka Belitung. Kepada Bapak Sapri Arianto, kami persilakan untuk memandu acara BIMTEK kita pada hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Kedengaran nggak? Oke, terima kasih Pak Ali Akbar. Yang saya hormati Bapak Geriantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kemkominfo, Bapak Sudarman, Kepala Diskominfo Bangka Belitung, beserta dari Disdik Provinsi Bangka Belitung. Sebelum kita mulai acara diskusi ini, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT berkat atas izinnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom, ruang virtual ini. Baiklah,
saya selaku moderator yang akan membimbing dan memandu jalannya bimbingan teknis penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box dalam menghadapi pelaksanaan NAFSU. Izinkan saya memperkenalkan atau menyapa keempat narasumber terlebih dahulu. Yang pertama Pak Sukamto, selamat pagi Pak. Oke, sepertinya mic-nya belum hidup. Baik, selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, narasumber kedua, Bapak Imam Ghazali, Ketua KPID Provinsi Bangka Belitung. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabri. Oke, narasumber yang ketiga, Pak Tam Boys dari Content Creator. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir Bapak Raymond Stepanus dari PT Zirek Sindo Mandiri Buana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Izin, Pak Sobri. Siap. Saya izin lab ya. Saya izin lab. Oke, siap, Pak. Yuk, makasih. Oke, terima kasih kepada empat narasumber dan yang selalu saya banggakan juga kepada para peserta yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan kali ini. Karena benar apa yang disampaikan oleh Pak Gery tadi, bahwa Indonesia baru mulai proses untuk memasuki ASO. Bagaimana negara-negara tetangga sudah melaksanakan ini, kita baru maju. Karena ini sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa 2 November 2022 akan penghentian dari analog ke digital. Oke, untuk menghemat waktu, saya serahkan kepada narasumber pertama, Bapak Sukamto, analisis kebijakan ahli media Kemkominfo, yang materinya akan memaparkan tentang pengantar regulasi dan rencana tahapan ASO. Untuk waktu dan tempatnya, Pak, saya persilakan 15 menit, saya rasa cukup. Lebih banyaknya kita diskusi nantinya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih, Pak Sabri. Mungkin sebelumnya saya akan menyapa dulu. Baik, kemudian juga yang saya hormati Pak R. Pawi, Kepala Disdik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian kepada para narasumber, yang saya hormati Pak Imam Ghazali, Ketua KPID Provinsi Bangka Belitung. Kemudian Pak Raymond Stepanus dari PT Eksperindo Mandiri Buana. Dan juga kepada Saudara Rio ya, Tam Boys dari sebagai konten kreator, dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir serta saudara-saudari yang mengikuti bimbingan teknis dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa dalam hal ini saya akan menyampaikan berkaitan kurang lebihnya dengan regulasi dan juga mungkin sedikit berkaitan dengan ASO-nya dan hal-hal yang terkait dengan perangkat penerima TV digital ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum berkaitan dengan konteks penggunaan TV digital ini yang pertama adalah karena adanya ASO yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian juga di Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di mana di situ terlibat lembaga penyiarannya serta penggunaan frekuensinya yang tertuang di dalam Undang-Undang 36 tentang telekomunikasi, berikut dengan sertifikasi perangkat yang merupakan turunan dari Undang-Undang 36. Nah, dalam hal pertemuan ini kita lebih kepada
poin 8 yaitu berkaitan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 tahun 2019 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyiaran televisi siaran dan radio siaran yang perlu diketahui oleh publik sehingga nanti setelah analog switch off diharapkan bahwa tidak ada permasalahan dengan konteks penggunaan dari perangkat set-top box ataupun TV setnya. Nah, kita ketahui bahwa dasar hukum tadi yang berkaitan dengan digitalisasi ini adalah pasal 60A di mana ayat satunya berbunyi penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Jadi ini ada salah satu bagian saja ya yang akan dilakukan terminasi di terestrial. Kita punya untuk siaran ini tidak hanya di terestrial tapi juga di satelit dan juga di kabel termasuk nanti ada di platform lainnya. Kemudian di ayat 2-nya migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagai dimaksud ayat 1 dan penghentian siaran analog, analog switch on ini diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Nah, dari perhitungan yang ada berarti tanggal 2 November ya. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, kemudian ini saya hanya memberikan gambaran sebetulnya di mana akan terjadinya analog switch off tersebut ya. Nah, kita tahu bahwa di sini ada gambaran mengenai media transmisi. Adapun yang konvensional adalah satelit, terestrial dan kabel. Nah, adapun nanti ASO ini akan diterapkan di terestrial. Dalam pengertian bahwa nanti teknologi analog PAL untuk siaran TV-nya akan diganti dengan konteks teknologi DVB-T2. Nah, ini dua-duanya sumbernya dari Eropa. Adapun di tempat lainnya tidak terjadi ASO. Dan ini adalah pengembangan lebih lanjut nanti untuk platform lainnya. Kita memang sudah ketinggalan tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Direktur dengan negara-negara lain di ASEAN ini kita sangat ketinggalan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Pak Direktur berkaitan dengan konteks interferensi. Nah, ini ITU telah menerbitkan circular letter-nya pada tahun 2015 bahwa kalau terjadi interference maka yang analognya itu harus diturunkan. Kita tahu bahwa ada 4 teknologi di dunia ini kurang lebihnya ya yang berkaitan dengan TV digital yaitu yang pertama dari Amerika nih ATSC, kemudian yang kedua dari Eropa. Ada yang menggunakan DVB-T, ada juga yang menggunakan DVB-T2. Tapi pada umumnya semua sudah beralih ke DVB-T2. Nah, kita sendiri Indonesia sudah langsung mengadopsi ke DVB-T2. Kemudian juga ada yang dari Cina, DTMB dan juga ISDB-T yang dari Jepang. Nah, kita harus concern kalau mau beli set-top box itu yang teknologinya DVB-T2. Kemudian juga ini kondisi yang menunjukkan bahwa digitalisasi itu sebenarnya sudah dimulai untuk terestrial ini tahun 1997 dan ini sudah diperkenalkan. Jadi bisa dibayangkan bahwa teknologi sudah diperkenalkan di 1997. Sementara kita baru mau beralih di tahun 2022. Nah, ini gambar kanan ini menunjukkan negara-negara yang sudah beralih ke digital. Nah, bisa dilihat kan tahun 2020 itu 12 tuh kemarin yang terakhir ya. Nah, ini yang terkecilnya ini 1 dan 1 ini termasuk Indonesia tahun 2022 ya. Jadi sangat jelas di dunia kita sangat tertinggal. Nah, ini kalau ingin lihat lebih jauh berkaitan dengan negara-negara mana yang sudah bermigrasi itu dapat dilihat di situsnya ITU untuk kondisi 2022. Adapun di ASEAN secara regional tonggak acuannya harusnya sudah beralih tahun 2020 ASO ini. Semua negara-negara ASEAN. Nah, yang tertinggal Indonesia itu ditetapkan sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2022. Sementara Filipina agak lebih lambat lagi tahun 2023. Nah, ini hanya menjelaskan sebetulnya jenis jasa penyiaran secara konvensional di mana terjadinya ASO tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa itu ada di satelit, ada di kabel televisi, ini tidak terjadi ASO. Yang terjadi ada di terestrial dan sifatnya gratis atau layanan ini tidak berbayar. Jangan sampai nanti mengira bahwa harus bayar pulsa dan seterusnya ya. Padahal di sini tidak berbayar, gratis. Nah, pada kondisi sekarang dengan konteksnya multiple ASO, sebelumnya sudah ada sih yang diterminasi di 4 wilayah layanan ya berkaitan dengan ASO ini. Tapi sebagian besar itu masih dalam konteks simulcast, artinya di, analog dan digitalnya masih bersiaran. Nah, dengan demikian
publik bisa membedakan bagaimana siaran analog dan bagaimana siaran digital. Itu kan kelihatan bahwa tadi yang dikategorikan teknologinya lebih canggih, kemudian suaranya lebih jernih dan gambarnya lebih bersih, itu bisa dibandingkan di sini. Jadi jelas ya, belum ada fitur-fitur lainnya. Kemudian di mana sebetulnya pembahasan kita sekarang? Nah, jadi bukan di konten creator atau bukan di ini ya, bukan di penyiar program siarannya, bukan di sistem transmisinya, tapi di penerimanya, di penerima perangkatnya, TV ataupun set-top box-nya ya. Nah, ini hanya menggambarkan sebetulnya cara menerima sinyal digital itu seperti apa ya. Nah, ini sebetulnya kita ada yang namanya wilayah layanan sesuai dengan kuat medannya, dengan parameter terendah itu 51,8 kurang lebihnya ya. Nah, ini kalau di bawah itu artinya tidak ada siaran digital dikategorikannya, karena udah masuk nanti ke kategorinya noise level atau misalnya kategori yang draw disebutnya. Nah, kemudian kalau ada penghalang, ini juga tidak bisa diterima karena tidak line of sight. Nah, pengertian untuk yang existing ini adalah untuk rooftop ya, bukan untuk yang mobile. Jadi rooftop sebetulnya antenanya harusnya di atas atap rumah ya, dan terbuka diharapkan sih bisa langsung line of sight dengan pemancarnya yang ini ya. Nah, di sini juga ini yang saya sampaikan tadi bahwa gelombang elektromagnetis itu sebagaimana gambar di sini itu makin mengecil, berarti ini tidak bisa diterima ketika di bawah standar kuat medan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian di sini tidak ada sinyalnya. Kemudian ini untuk melakukan cek sinyalnya kita bisa download aplikasi yang sudah dibuat di oleh Kominfo dengan melalui Google Play ataupun Application Store. Nah, ini untuk melihat mengenai kuat medannya ya. Yang merah ini makin bagus, ini menurun. Kuning juga semakin menurun dan ini yang hijau itu kayaknya tidak dapat sinyal ya, dalam artian. Kemudian juga ini bisa dilihat juga di mana lokasi MUC-nya serta settingan parameter teknis dari MUC dimaksud. Hal lainnya juga bisa dilihat mengenai program siaran yang dipancarkan oleh MUC tadi. Misalnya contohnya di sini ada TVRI, ada RCTI, dan seterusnya. Dan kita bisa mengarahkan antena kita karena kita menggunakan antena existing yang UHF itu. Dan sifatnya antena ini kan kalau kita arahkan, dia bisa melakukan penguatan sinyal dari fungsi elemen yang di belakangnya. Ini menunjukkan terkait dengan wilayah layanan ya, wilayah layanan yang dibentuk dalam konteks digital. Karena analog dengan digital itu tidak sama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gery bahwa secara nasional ada 112 wilayah layanan analog ya. Nah, itu yang akan dilakukan ASO, artinya kembali digitalisasi ya. Sisanya itu artinya pengembangan nantinya. Jadi tidak termasuk di dalam kategori ASO. Adapun ini di Bangka Belitung kurang lebihnya ada 10 penyelenggara yang terdiri dari LPP TVRI 1, kemudian LPS-nya 9. Ini semua digital nih, semuanya udah digital. Harusnya sih kalau lihat dari data ini ya udah automatically ini sudah digital di ini Bangka Belitung, tinggal bagaimana kita menghindari resistensi berkaitan dengan penggunaan set-top box tadi. Nah, ini wilayah siarannya terdiri dari 225 tadi yang disampaikan, yang 119-nya akan diasokkan. Kemudian ini posisi transmitter MUX ya yang ada di peta ini, bisa dilihat koordinatnya ada di mana. Selanjutnya berkaitan dengan perangkat. Nah, ini harus yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo. Kalau mau istilahnya layanan itu dipastikan bisa diterima tadi. Karena kita mempunyai nanti settingan parameter yang berbeda di dalam konteks perangkat dengan negara lainnya. Nah, sebagai konfirmasinya bisa dilihat di situs sertifikasi Postel Go ID yang lebih lengkap nih berkaitan dengan merek set-top box ataupun merek TV-nya, TV set-nya. Nah, sebetulnya apa? Kenapa diperlukan sertifikasi? Karena kita ada konteks pengaturan dalam hal setting parameter teknisnya. Sebagaimana kita diketahui yang sudah diterbitkan oleh DPB Services bahwa kita diberikan satu identifier atau berkaitan dengan country code, kode negara ya, kode negara dalam penyiaran ini. Untuk Indonesia, kode negaranya adalah 360 dalam konteks desimal. Nah, di dalam konteks transmisinya itu harus dirubah ke konteks heksa. Nah, ini dari heksanya menjadi 168, kemudian ditambahkan dimasukkan ke sistem transmisi dan itu menjadi country code yang merupakan bisa dideteksinya sebagai original network ID. Original network ID itu artinya siaran ini berasal dari wilayah Indonesia. Nah, jadi beda ya antara kita dengan negara lainnya. Untuk apa itu?
Nah, di antaranya untuk melakukan filtering ya. Filtering sebagaimana di sini, di dalam konteks paketisasinya, dengan menggunakan, ya kita tahu lah untuk ke dalamnya lebih jauhnya itu, menggunakan transportnya itu MPEG to TS, transport stream, jadi bukan IP ya. Dalam konteks ini pengaturan sistem transmisinya. Nah ini untuk melakukan filtering ini, jadi bisa terhadap negara ataupun terhadap individual programnya. Sebagai contoh di sini saya praktis saja. Nah, ini salah satu merek TV yang kita lihat. Nah ini bisa melakukan khususnya kalau di perbatasan ya, kita ingin siaran yang Indonesia saja, tinggal diklik saja di sini. Selanjutnya ini masih on ya? Masih oke. Nah, selanjutnya juga secara individual kita melakukan bisa filtering secara program siarannya. Nah hal lainnya ini yang saya maksud. Jadi kenapa kita harus sertifikasi? Nah ini adalah mengenai kodeknya ya. Jadi ada kodek untuk suara, ada kodek untuk gambar. Nah dalam konteks ini Indonesia menggunakan kodek gambarnya itu MPEG-4. Nah MPEG-4. Jadi bukan MPEG-2, bukan HEVC atau bukan PVC. Nah kalau kita membeli perangkat yang lain belum tentu ada untuk decodernya, decodingnya ya. Nah jadi harus yang sudah tersertifikasi tadi yang saya sampaikan. Kemudian sisi lain juga nanti di dalam hal digitalisasi ini nanti ada layanan tambahan untuk konten audio dan juga konten data. Nah konten audio ada tersini kita menggunakan MPEG 1 dan 2 ya. Kalau tidak salah itu untuk yang audionya, nanti kalau ada layanan audio itu harus menggunakan kodek itu untuk audionya. Nah ciri-ciri yang sudah ditersertifikasi itu ada kode resminya ya, postel sekian, ada nomor sekiannya nih. Nah ini menggunakan parameter teknis yang tertuang di dalam satu set of box. Nah ini yang tidak disertifikasi walaupun spesifikasinya ini bermacam-macam ya. Tapi ini tidak dijamin mengenai isinya penangkapannya dengan baik. Nah kalau kita lakukan scanning, ini ada QR code-nya, itu nanti akan muncul. QR code ini bila diklik itu akan menunjuk ke nomor sertifikasi yang sudah diterbitkan oleh Kominfo. Jadi dijamin bahwa perangkat itu bisa menerima dengan baik siaran digital yang ada di Indonesia. Tapi jangan terkecoh dengan adanya fitur-fitur berkaitan dengan yang akses ke internet. Jadi ini tuh tidak ada kaitannya dengan internet. Itu yang saya bilang bahwa tidak bayar pulsa dan seterusnya. Ini langsung diterima seperti TV biasa aja. Nah gitu. Kalau ini adalah hal tambahan. Nah nanti ini untuk apa? Nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut terkait dengan enhancement-nya. Nah ini contoh ketika kita beli set-top box yang berbeda ya. Ini yang untuk penggunaan di Malaysia. Nah ini di Indonesia kan jelas nih beda nih. Di kita ini udah ada early warning system-nya yang harus diisi. Nah di Malaysia ini nggak ada nih untuk early warning system. Dan pasti tidak cocok gitu kalau di istilahnya diisi ya. Karena nanti kan harus punya kode pos sendiri. Itu nanti tidak jalan. Punya Malaysia dengan Indonesia tidak kompatibel dalam early warning system-nya. Nah ini adalah hanya menunjukkan bahwa di DPB ini ada tambahan. Tidak hanya TV program tapi juga ada radio siarannya, termasuk dengan tadi data castingnya. Ini kita sudah terekod bahwa Indonesia salah satu yang akan mendelivery berkaitan dengan radio siarannya. Kemudian ini contoh nanti terkait dengan parameter teknis yang ada di MOOC, karena kita harus melakukan juga perhitungan untuk layanan tambahan ini terkait dengan radio ini. Kalau dia kan menggunakan untuk audionya tuh HIAC versi 2 ya, kalau kita harus MPEG 1 dan 2. Jadi kalau penyelenggara itu harus menyesuaikan dengan kodek audionya. Nah ini adalah menunjukkan saja berkaitan dengan layanan tambahan di Indonesia belum ada ya. Ini kalau saya scan ini hanya untuk siaran analog dan digitalnya aja. Jadi simulcast tadi terkait dengan radionya Indonesia nggak ada, tapi kalau Malaysia sudah ada. Nah kemudian lebih lanjut lagi, artinya ditingkatkan lagi ya. Kalau di negara-negara maju sudah dicanangkan atau sudah diimplementasikan nih, kita tertinggal lagi nih berkaitan dengan IBB Integrated Broadcast Broadband yang adopsinya untuk komplementari dari DVB-T2 tadi itu harus menggunakan standar HBBTP. Nah kalau yang Jepang yang HDBT itu harus menggunakan hybrid cache. Nah kita akan mengembangkan ke standarisasinya HBBTP. Apakah itu? Nah kalau saya lihat ini tayangannya akan lebih bagus lagi nih. Banyak fitur-fiturnya, banyak keterangan-keterangan yang sangat bisa bersaing dengan konteks konten manapun yang di-delivery terhadap media manapun. Artinya nanti kita tidak kalah
apalagi ini dijamin ya kualitas gambarnya serat streamingnya bagus dengan menggunakan MPEG-TTS ya. Dikecualikan dengan TV internet, nah, TV internet itu ada buffernya. Kalau ini enggak, walaupun menggunakan broadband. Nah kalau ini bagus nih. Jadi dikoneksikan dengan broadband, tayangannya lebih macam-macam, lebih banyak. Nah, artinya yang konvensional, terestrial digabung dengan ini. Nah ini contoh adalah kelebihan dari digital, kita lihat sangat jelas ada titik-titik di analog dan digital tidak ada. Saya kira itu mungkin yang dapat disampaikan berkaitan dengan keunggulan TV digital. Nah, untuk yang existing, kita bisa lihat gambarnya lebih bersih, kemudian suaranya lebih jernih, maaf, siarannya lebih banyak, tidak terjadi gambar yang berbayang ataupun berbintik, dapat melakukan perekaman, dapat memblokir program siaran yang tidak sesuai dengan anak. Ada juga yang namanya siaran audio atau radio over TV channel, serta ada siaran data casting, serta APG, adanya penjadwalan program yang bisa melihat tayangan-tayangan lebih lanjut ke depan. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan jangan lupa harus menggunakan perangkat penerima yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, jadi jangan menunggu sampai di ASO, sebaiknya kita segera beralih ke TV digital. Saya kira demikian, nanti kalau ada yang kurang, informasinya kurang banyak misalnya ya, kita bisa dilakukan dalam dialog. Saya kira itu mungkin Pak Sabri bisa dilanjutkan ke pembicara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sultan Sukamto. Dalam kesimpulan beliau ini, sangat jelas ada sertifikasi bahwa Indonesia melalui MIFAC for terkait video decoder. Dan kelebihan dari siaran TV digital memiliki keunggulan gambar bersih, suara jernih, dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Ke berikutnya saya akan ke Pak Imam Ghazali, Ketua KPID Kepulauan Bangka Belitung, tentang kesiapan KPID Babel dalam percepatan migrasi TV digital menuju target ASO 2022 berkaitan dengan pematian ASO di 2 November. Pak Imam, silakan untuk lebih detail menjelaskan kondisi terkini yang ada di Bangka Belitung terkait kesiapan menuju ASO. Silakan Pak Imam Ghazali, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Moderator, Pak Sabri Arianto. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu yang saya hormati tadi Bapak Giriantika Kurnia selaku Direktur Penyiaran Kominfo RI. Yang saya hormati Bapak Sudarman yang tadi juga sudah memberikan sambutan, itu Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus ada juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Pak Erfawi yang saya hormati. Terus yang saya hormati juga di sini ada Pak Sukamto, barusan tadi kita mendengarkan paparannya, beliau adalah analis kebijakan ahli media Kemenkominfo. Terus ada Pak Tamtam Boys, itu konten kreator yang mungkin lebih menarik lagi kita diskusikan bersama. Yang saya hormati Pak Raimon Stefanus dari PT Zirekindo Mandiri Buana, salah satu merek STB yang ada di Indonesia saat ini. Yang tak luput juga kepada seluruh peserta ya, yang sudah hadir dalam kegiatan BIMTEK penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box dalam menghadapi pelaksanaan ASO Kepulauan Bangka Belitung. Oke, mungkin bisa ditampilkan dari ini untuk PowerPoint saya pada para peserta. Oke. Kesiapan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam percepatan migrasi TV digital menuju target ASO 2022. Bangka Belitung, sebelum saya mengarah kepada Bangka Belitung sendiri, saya ingin memaparkan berkenaan dengan teknologi gitu ya. Jadi teknologi itu, teknologi komunikasi itu atau media itu berkembang secara berkesinambungan dari zaman ke zaman. Ya, tadi kalau Pak Darman bilang kalau seandainya ingin dapat sinyal, dia harus
nyari sinyal sampai ke atap rumah gitu ya, ke pohon-pohon dan sebagainya. Nah, setiap periode itu terjadi perubahan-perubahan. Bahkan penemuan teknologi baru dan inovasi itu merupakan kegiatan tanpa henti yang selalu berkesinambungan. Artinya secara historis bahwa setiap periode masyarakat ya memiliki keterkaitan kuat dengan perkembangan teknologi yang muncul di zamannya. Berikutnya ada kekhasan bahwa suatu zaman itu dengan kemunculan teknologi itu menyertakan sehingga zaman itu identik dengan media tertentu, terus muncul dan diadopsi secara besar-besaran dan secara meluas. Mungkin kita semua memahami bahwa ada timeline dari revolusi industri ya. Tadi disampaikan bahwa ternyata industri itu sudah lahir di tahun 1780. Ya, adanya titik 1.0, 2.0 ya, terus 3.0 dan saat ini ya 4.0 gitu ya, artinya sudah mengarah kepada digitalisasi. Nah, dan di mana sekarang proses itu mengarah kepada society 5.0, masa depan personalisasi atau memanusiakan manusia dengan teknologi. Nah, berikutnya di sini teknologi digital itu telah menjadikan semua jenis media itu menyatu dalam keseluruhan peri kehidupan manusia. Ya. Tidak saja dalam konteks kemajuan teknologi secara fisik, tapi juga media itu telah mempengaruhi secara luas cara kita berkomunikasi, berinteraksi, ya, terus bertransaksi, dan cara kita bermasyarakat. Ya. Tidak ada lagi sekat yang memisahkan masyarakat, ya, semuanya itu berinteraksi secara lintas budaya, lintas ruang, dan lintas waktu di ruang digital. Saya mengutip ini berbagai laporan tingkat nasional dan regional ya, memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan terdorong oleh perkembangan teknologi digital. Ya, itu memprediksikan bahwa hingga tahun 2025 digitalisasi ini akan membawa dampak sebesar 150 miliar dolar Amerika Serikat dan mendapatkan tambahan pekerjaan bagi 3,7 juta jiwa. Nah, artinya dengan adanya proyeksi ini ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Pak Jokowi bahwa percepatan migrasi dari TV analog ke TV digital menjadi suatu hal yang penting, apa yang disampaikan oleh Pak Sukamto tadi bahwa Indonesia itu lumayan mengalami keterlambatan begitu ya. Yang mungkin yang kita pahami begitu bahwa di negara-negara Eropa gitu, di Amerika misalkan contohnya saja Belanda gitu ya, Belanda juga sudah menerapkan yang namanya digital itu di tahun 2006. Bagaimana dengan Asia? Ya, di Asia misalkan saja Brunei di tahun 2017, Singapura tahun 2019, ya, Malaysia di tahun 2019, Vietnam, Thailand dan Myanmar di tahun 2020. Nah, artinya di sini apa? Bahwa percepatan migrasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita dorong bersama, khususnya kesiapan kami di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Oke, di sini kita lihat untuk Provinsi Bangka Belitung ya, Provinsi Bangka Belitung sesuai dengan zonanya, ya. Nah, ini Bangka Belitung wilayah yang dijadwalkan untuk dilakukan penghentian siaran TV analog. Ya, yang pertama di situ zona yang pertama itu wilayah Pangkal Pinang dan Bangka Tengah, yang di mana wilayah Pangkal Pinang dan Bangka Tengah itu dihentikan di tanggal 30 April tahun 2022. Terus zona kedua, wilayah Kabupaten Bangka dan Bangka Barat itu di tanggal 25 Agustus tahun 2022. Dan zona yang ketiga itu berada di wilayah Belitung dan Belitung Timur dan itu di tanggal 2 November tahun 2022. Nah,
bagaimana kesiapan KPID? KPID di tahun 2019 bersama dengan Kominfo RI itu mengadakan sosialisasi di di Novotel waktu itu berkenaan tentang sosialisasi migrasi dari TV analog ke digital. Artinya kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ya, mendukung langkah-langkah yang ada di provinsi ataupun di pusat berkenaan dengan era digital ini. Misalkan saja di wilayah Pangkal Pinang dan Bangka Tengah, kami juga simpulkan juga bahwa untuk Bangka Belitung sendiri yang pemenang MUK itu ada 3 stasiun TV. Yang pertama itu adalah TVRI, yang kedua itu adalah RCTI, dan yang ketiga itu adalah Metro TV. Nah, dari ketiga pemenang MUK, kami juga dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu juga sudah langsung monitoring ke 3 pemenang MUK ini, termasuk kesiapan mereka di dalam mempersiapkan digitalisasi khususnya pemenang MUK. Ya, dan alhamdulillah dari ketiga pemenang MUK yang ada di Bangka Belitung, baik itu TVRI, baik itu RCTI, baik itu Metro TV, mereka sudah siap untuk menyiarkan secara langsung ya berkenaan dengan proses digitalisasi. Ya, terus disinggung juga tadi oleh Pak Sukamto bahwa kita bisa melacak daerah kita khususnya di Bangka Belitung itu dengan menggunakan aplikasi yang namanya siaran TV digital. Ya, jadi yang teman-teman peserta di sini ada handphonenya sekarang gitu ya, download sinyal TV digital, itu nanti akan muncul ya, akan muncul kira-kira untuk Bangka Belitung sendiri coverage areanya sudah sampai sejauh mana, dan teman-teman juga sudah bisa mendapatkan program siarannya berapa banyak sih. Nah, menurut dari TV digital, sinyal TV digital yang saya dapatkan, yang saya miliki, itu sudah ada 19 siaran TV yang bisa kita dapatkan. Ini sangat luar biasa. Ya. Anggap saja, misalkan saja, satu siaran pemenang MUK itu, dia bisa menampung 12 siaran dari 3 pemenang MUK itu, maka kita Bangka Belitung mendapatkan 36 siaran. Ini bayangin nih, begitu luar biasanya digitalisasi itu untuk kemajuan kita untuk mendapatkan informasi yang cukup banyak bisa kita dapatkan. Nah, untuk wilayah Pangkal Pinang Bangka Tengah sendiri, dari hasil monitoring kami, khususnya lembaga pemenang MUK itu juga sudah menjalankan apa yang disarankan bahwa untuk menyerahkan STB ke memang yang mendapatkan haknya ya, mendapatkan haknya itu sesuai dengan dari data Kominfo maupun dari dinas sosial yang ada di pusat. Nah, untuk wilayah Kabupaten Bangka dan Bangka Barat juga sama, kami juga terus berkoordinasi dengan Kominfo di sana. Termasuk juga kami mencanangkan daerah penguatan di daerah Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Karena apa? Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya di Bangka Belitung, kita daerah Kepulauan. Ya, di daerah Kepulauan artinya Kepulauan ini mungkin ada beberapa daerah Kepulauan di Bangka Belitung. Ya, salah satunya di Bangka Selatan, terus di Bangka Tengah dan Belitung dan Belitung Timur. Nah, dalam waktu dekat ini kami juga akan kesiapan kami untuk ASO ini, kami juga sudah natak kepala daerah di Bangka Belitung untuk menyampaikan kepada kepala daerah bahwa Bangka Belitung harus siap untuk berkenaan dengan ASO. Ya, artinya 7 kabupaten kota harus siap untuk berkenaan dengan digitalisasi ini. Kami untuk Kabupaten Bangka Selatan sendiri nanti ke depan kami akan melakukan penguatan termasuk juga evaluasi berkenaan dengan digitalisasi. Nah, balik lagi KPD Babel, di sini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan juga bahwa
peran dan fungsi kami untuk kesiapan ASO ini, untuk menyelesaikan ASO ini, bahwa KPID itu mengawal ya, KPID mengawal pelaksanaan digitalisasi agar asas keadilan dalam pengelolaan multiplexer dapat ditegakkan. Jadi ada dua nih, ada dua lembaga penyiaran yang harus dilakukan, yaitu adalah diversity of content, ya. Yang kedua itu adalah diversity of ownership. Artinya apa? Harus ada asas keadilan di dalam pengelolaan multiplexer itu, ya. Jadi tidak semuanya yang mendominasi, begitu ya. Tidak ada yang misalkan yang kaya yang mendapatkan banyak slotnya. Tidak, KPID mengawal pelaksanaan digitalisasi. Terus yang kedua, kami juga menyuarakan berkenaan dengan digitalisasi harus dapat memecahkan persoalan belum meratanya siaran free to air. Tadi saya sepakat dari Pak Sukamto sampaikan, Pak Giri sampaikan, begitu ya, bahwa pentingnya digitalisasi ini yang pertama adalah banyaknya blank spot. Ya, banyaknya blank spot, salah satunya juga di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, kami semangat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa digitalisasi ini harus memecahkan persoalan yang belum meratanya siaran free to air. Ya. Terus yang ketiga, KPD Babel juga dengan adanya digitalisasi ini harus berorientasi pada keberagaman konten. Ya, keberagaman konten ini apa? Termasuk konten lokal di daerah kita. Ya, di daerah Bangka Belitung. Ya, bahwa pentingnya digitalisasi itu bisa mengangkat daerah, khususnya di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang keempat itu adalah sosialisasi ASO dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Nah, ini kami juga sudah melaksanakan sosialisasi ini. Yang terakhir kemarin kami bersama-sama bekerja sama dengan TVRI, ya. Kita buat suatu kegiatan bersama, yaitu ngopi digital, ya, di salah satu kafe yang ada di Pangkal Pinang, yang di mana kami bekerja sama dengan KPI pusat, terus dari Kominfo RI, ya, terus hadir juga saat itu adalah anggota Komisi 1 DPR RI yang merupakan Dapil Bangka Belitung. Artinya kesiapan untuk ASO sendiri dari KPD sendiri bersama seluruh stakeholder terkait sudah kami jalankan. Nah, tadi saya singkat nih Pak Sukamto dan kawan-kawan yang lain ya. Di sini mungkin tadi juga sudah dijelaskan perbedaan sistem siaran TV analog ke digital. Inilah perbedaannya gitu ya. Tadi juga langsung ditayangkan, kalau analog masih banyak semut-semutnya, kalau sekarang digital dia sudah tidak ada semut-semutnya lagi, gitu ya. Terus berikutnya, oke. Tadi saya ingin menambahkan lagi juga, tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Sukamto bahwa TV digital itu bukan layanan streaming internet, ya. Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, tapi siaran digital itu tidak sama dengan TV streaming melalui internet, ya. Yang pertama, dia bukan TV streaming, jadi tidak memerlukan biaya kuota internet ataupun pulsa, aman, ya, aman internet kita. Terus bukan TV kabel yang berlangganan, jadi tidak bayar biaya per bulan. Dan tidak seperti TV satelit, ya, siaran TV digital memakai teknologi antena penerima DVB itu. Dan yang gak kalah menariknya lagi bahwa TV digital ini sifatnya gratis, ya. Baik itu kualitasnya, ketajaman gambarnya, dan kecerdasan suaranya mencapai high definition, ya. Tapi untuk mendapatkan itu kita perlu namanya cukup tambahkan yang namanya STB. Tidak perlu ganti televisi kawan-kawan ya. Teman-teman di sini kalau seandainya ada TV tabung pun juga TV tabungnya masih bisa digunakan. Yang terpenting adalah adanya penangkap sinyal TV digital yaitu STB. Ya, misalkan saja TV tabung itu bisa menangkap siaran digital. Yang terakhir di sini saya ingin sampaikan juga cara aman beli set-top box ya.
kalau teman-teman bingung apa sih STB, bisa juga nih menggunakan namanya, katanya decoder, converter, receiver, dan pengubah sinyal. Ya, ini ada tips membeli STB, ya, pilih STB yang bersertifikat, terus sesuai dengan kebutuhan, cari reviewnya, terus cari tanda khusus di kemasan, ada tulisan DVB-T2-nya, ada tulisan siap digitalnya, dan ada gambar modinya, ya. Terakhir di sini saya ingin sampaikan bahwa agenda migrasi siaran digital pada tanggal 2 November seluruhnya Bangka Belitung mudah-mudahan bisa mengcoverage area semuanya. Masyarakat Bangka Belitung bisa merasakan dampak dari era digital, ya, TV digital ini dengan sebaik mungkin. Karena apa? Di sisi lain perkembangan internet pun telah menghadirkan disrupsi informasi. Dengan adanya digital, setiap orang berkesempatan menjadi produsen informasi, ya. Masyarakat akan kreatif akan tumbuh, ya, terus makin banyak konten kreator, dan semua konten-konten kreator akan mendapatkan hal yang positif. Jadi terima kasih. Ayo siapkan set-top box Anda pada televisi analog milikmu. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Ghazali. Jadi sedikit saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Imam Ghazali, KPID mengawal pelaksanaan digitalisasi termasuk memecahkan persoalan belum meratanya siaran free to air, serta mendorong konten lokal dan sosialisasi ASO yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Karena tidak bisa dilakukan dengan satu lembaga, tetapi harus bersama-sama untuk menyukseskan terkait ASO ini. Baik, berikutnya saya akan langsung ke Rio Tamboy, konten kreator. Beliau akan memaparkan tentang paparan terkait penggunaan dan instalasi, pemaaf, Pak Rio, berkait tentang sharing pemanfaatan teknologi digital dalam siaran digital. Oke, silakan Pak Rio. Baik, terima kasih Pak Sapri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih buat Bapak Ibu, baik peserta, narasumber maupun dari pihak KPID dan juga Kominfo yang sudah menghadiri acara ini. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, pada materi kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam siaran digital terestrial DVB T2. Mungkin untuk pembahasan kali ini saya ingin membagi menjadi dua bagian, ya. Jadi nanti manfaatnya dari sisi sebagai konten kreator dan juga nanti sebagai kita sebagai penonton atau penikmat siaran TV-nya. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sama beberapa narasumber, mulai dari Pak Sukamto juga sama Pak Imam Ghazali juga, mengenai beberapa manfaat dari siaran TV digital terutama untuk para konten kreator, ya. Jadi yang namanya siaran digital itu pemanfaatan sinyalnya sangat efisien sekali. Kalau dulu ketika siaran TV analog itu satu frekuensi itu hanya bisa dipakai oleh satu channel alias satu stasiun TV, sehingga tiap stasiun TV itu pasti akan memiliki pemancarnya sendiri atau punya infrastrukturnya sendiri, sehingga butuh biaya yang lebih banyak juga. Tapi berbeda dengan siaran digital saat ini, di mana satu frekuensi atau satu pemancar itu bisa dipakai banyak stasiun TV. Bisa sampai 8 sampai maksimal lebih, ya, bisa sampai 13 stasiun TV. Tentunya ini menjadi efisiensi, ya, dalam penggunaan atau produksi siaran TV. Jadi satu pemancar nggak harus satu stasiun TV, ini bisa dibagi antara banyak TV masuk dalam satu frekuensi tadi, bisa sharing, ya, antara satu stasiun TV dengan stasiun TV lainnya, sehingga biaya untuk produksinya itu bisa lebih minim.
tentunya dengan adanya efisiensi seperti ini mengakibatkan akan berkembangnya yang namanya stasiun TV baru ya. Di mana karena satu frekuensi tadi bisa diisi banyak stasiun TV. Nah, ini akan bermunculan stasiun TV baru, apalagi untuk biaya produksinya juga bisa lebih diminimalisir ya. Nah, dengan adanya muncul stasiun TV baru yang sangat banyak nantinya, itu juga akan membuka peluang kerja yang sangat banyak juga. Dalam stasiun TV itu tentunya pasti butuh banyak sumber daya manusia ya, mulai dari manajer stasiun TV-nya, mulai dari CEO-nya, direktur, terus di bawah-bawahnya staff-nya itu juga sangat banyak. Mulai dari sisi program, terus ada tekniknya, terus ada bagian apa itu belakang layarnya, ada juga bagian bisnis pemasarannya itu berat. Itu butuh berbagai macam SDM. Misalnya dari sisi manajer program ini ada banyak ya, ada jurnalisnya, itu bagian survei atau riset atau mencari berita, terus ada juga bagian ini animasi dan selainnya, ada bagian produksi atau produser, ada direktor atau sutradara, ada bagian penulis skrip, ada bagian editor, belum lagi yang bagian teknik ini ada yang bagian kameramen, ada sound system, lighting dan lain sebagainya. Jadi semakin kita menuju ke migrasi ke siaran TV digital ini, peluangnya bisa membuka lapangan kerja yang sangat banyak, terutama buat para konten kreator atau pelaku industri kreatif. Nanti pun ke para konten kreator atau para pelaku industri kreatif yang mempunyai basic dalam bidang stasiun TV ini atau mempunyai basic dalam penyiaran, ini bisa masuk ke stasiun TV yang baru ya, bisa masuk ke berbagai macam bidangnya. Entah bagian teknis, bagian manajer program atau bagian yang selainnya. Jadi secara manfaat memang semakin kita menuju ke siaran TV digital ini membuka peluang yang sangat besar ya, terutama peluang lapangan kerja buat para konten kreator atau pelaku industri kreatif. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat perpindahan ya dari analog ke siaran digital untuk penikmat atau penonton siaran TV-nya. Nah, sekilas siaran di TV digital ini buat para penikmat atau penonton yang belum tahu siaran TV digital itu apa. Jadi siaran televisi digital adalah siaran TV yang menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi yang lebih canggih, sehingga menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih dan suara yang lebih jernih. Nah, perbandingannya seperti ini ya. Jadi siaran analog yang gambarnya bersemut atau yang sering goyang dan suaranya itu kurang jernih. Nah, berbanding terbalik dengan yang siaran digital, gambarnya ini pasti bening dan bagus, bisa berkualitas full HD 1080 dengan suara yang sangat jernih. Nah, ini menunjukkan kalau misal kita nantinya menuju yang namanya siaran digital, justru yang diterima oleh penonton adalah kenyamanan dalam menonton siaran TV-nya. Tidak akan lagi menonton siaran TV yang bersemut atau berbayang, tapi nanti akan menonton siaran TV yang berkualitas bagus. Nah, persiapan untuk bisa menangkap siaran TV digital itu tentu ada beberapa hal ya yang perlu disiapkan. Jadi pertama, untuk proses penerimaan siaran digitalnya sendiri, sebenarnya proses penerimaannya ini sama seperti siaran analog atau siaran UHF ya. Jadi dari pemancar TV-nya yang ada di darat atau pemancar terestrial, nanti akan dipancarkan dan diterima oleh antena TV masing-masing rumah. Nah, antena TV yang dipakai ini antenanya sama sih seperti yang kita pakai untuk antena TV analog. Ya, biasa disebut dengan antena UHF itu ya. Nah, dari nanti antena ini akan kita sambung ke TV. TV yang sudah support digital atau TV yang sudah punya chip digital, nantinya TV-nya akan langsung bisa menangkap siaran digitalnya. Tapi TV yang masih jadul atau TV yang model lama yang masih chipnya pakai analog, belum pakai chip digital, nah dia belum bisa untuk menampilkan siaran digitalnya. Nah, ini untuk gambaran antena yang dipakai. Untuk antena yang dipakai ini sama ya seperti antena UHF kita pada umumnya. Ada yang model indoor, ada juga yang model outdoor ya. Kalau model outdoor itu seperti ini, jadi pemasangannya di luar rumah. Biasanya dipasang selevel sama atap rumah ya, atau posisinya dekat berada di atas atap rumah biar maksimal untuk menangkap sinyalnya. Sedangkan untuk antena indoor ini dipasang di dalam ruangan, tapi juga masih maksimal untuk menangkap sinyal. Tentunya antara pilih indoor dan outdoor itu ada beberapa pertimbangan sih. Pertama, paling penting itu adalah menyesuaikan dengan wilayah atau domisili kita masing-masing.
Jadi apakah wilayah kita ini jauh dari pemancar ataukah dekat dengan pemancar ya? Nah, untuk menentukan wilayah kita ini jauh atau tidak dari pemancarnya, ada cara sih, dengan cara menggunakan aplikasi sinyal TV digital. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sukamto dan Pak Imam Ghozali ya. Jadi kita bisa install aplikasinya di Play Store. Aplikasinya gratis tanpa berbayar ya. Jadi tinggal install. Nanti di sini kita bisa menghitung ya atau mengukur lokasi kita ini seberapa jauh dari pemancarnya. Jadi di sini ada beberapa warna. Jadi ada warna merah, terus ada orange, kuning sampai sampai warna hijau. Jadi ini menunjukkan level dari jauh seberapa jauh rumah kita dari pemancar. Kalau kita berada di wilayah yang merah ini berarti posisi kita ini sangat dekat dengan pemancarnya. Kalau misalnya berada yang kuning berarti agak jauh ya atau dalam level menengah ya. Sedangkan kalau yang sudah masuk wilayah hijau ini sudah masuk jangkauan yang jauh. Nah, kalau yang misalnya wilayahnya masuk wilayah hijau atau kuning memang lebih disarankan pakai antena yang model pemasangan di luar atau model antena outdoor tadi. Sedangkan kalau wilayah kita di lokasi yang merah ini, nah ini kita bisa pakai antena yang indoor ya, karena sangat dekat dengan pemancar sehingga daya tangkapnya, sehingga apa ya, secara frekuensi sinyalnya, kekuatan sinyalnya juga sangat kuat. Pakai antena indoor sudah sangat cukup. Nah, nanti bisa install aplikasi ini ya buat mengukur kira-kira seberapa kuat atau seberapa jauh rumah kita dengan lokasi pemancarnya. Nah, selanjutnya tadi ya, setelah kita sudah pasang antena, sudah mengukur lokasi rumah, selanjutnya kita siapkan adalah TV digitalnya. Karena kalau nggak ada TV kan kita tidak bisa menerima siaran digitalnya ya. Nah, untuk masyarakat saat ini memang masih banyak yang belum tahu ya, kira-kira TV apa yang memang bisa dipakai untuk menangkap siaran digital. Memang ada berbagai macam jenis TV, cuman yang ditekankan di sini adalah TV yang sudah support siaran digital. Itu adalah TV yang punya chip digital di dalamnya. Kebanyakan memang menganggap TV yang modelnya flat, TV LED, TV LCD, atau TV yang terbaru saat ini, itu pasti support siaran digital. Sedangkan TV yang model jadul, yang TV analog ini ya, yang model tabung, itu tidak support siaran digital. Sebenarnya belum tentu ya, karena kadang ada juga TV yang model flat, TV LED atau LCD, itu juga belum support siaran digital. Karena memang di dalam TV-nya belum ada ini ya, chip digitalnya atau tuner digital untuk menangkap siaran digital. Malah ada juga TV yang modelnya tabung ini sudah bisa menangkap siaran digital. Karena di dalam TV-nya sudah ada chip digital. Biasanya adalah TV tabung tapi keluaran terbaru, sebutannya itu semi tabung ya, TV tabung tapi agak ringan itu. Nah, itu kadang sudah support dengan siaran digitalnya. Jadi apa yang menentukan dia itu support atau enggak adalah apa TV di dalam TV-nya itu ada tuner digital atau chip digitalnya. Nah, untuk bisa tahu apakah TV ini ada tuner digital atau chip digitalnya itu caranya dengan lakukan pencarian siaran atau scan siaran. Kalau di TV kita, di ini saya pakai contohnya model TV tabung yang semi tabung ya. Jadi di sini ada pencarian otomatis, ada pilihan ATV dan DTV. Nah, kalau ATV ini adalah untuk siaran analognya, sedangkan DTV ini untuk siaran digitalnya. Jadi kalau TV itu punya dua model pencarian seperti ini, berarti dia sudah support siaran digital juga. Terus yang kedua, kita bisa cek spek TV-nya, bisa cek di manual book, cek di dusnya atau cari di artikel. Biasanya TV yang sudah support siaran digital itu ada logo ini ya, logo DVB-T2 atau juga ada logo ini, logo icon Modi itu ya yang sudah support siaran digital. Atau yang cara ketiga kita bisa cek lewat website Kominfo ya. Di sini di website Kominfo kita tinggal input aja atau ketik merek TV yang kita pakai. Terus kita cek di sini model tipenya apakah sudah terdaftar atau sudah masuk di sini atau belum. Kalau misal belum ada, kalau yang tipenya ini kita belum ada ya TV yang kita pakai, kemungkinan besar dia belum support siaran digital. Lanjut, bagaimana dengan TV yang tidak support siaran digital? Nah, jadi tenang aja buat kalian yang pakai TV yang tidak support dengan siaran digital, ini kita masih bisa untuk menonton siaran digital tanpa harus mengganti TV. Caranya adalah pakai alat tambahan atau alat
pihak ketiga ya, disebut dengan set-top box. Nah, set-top box itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini memang ada penerima atau colokan untuk antena UHF-nya, terus nanti ini bisa disambung ke TV lewat port HDMI atau RCA. Dengan bantuan alat ini, TV yang model jadul seperti TV tabung atau TV yang lama, TV analog itu masih bisa untuk menonton siaran TV digital tanpa harus mengganti atau membeli TV yang baru. Nah, memang untuk set-top box di masyarakat atau yang dijual di masyarakat itu ada berbagai macam jenis ya. Bahkan kadang sampai bikin bingung ya. Ada yang modelnya set-top box yang standar set-top box itu sendiri, terus ada juga yang set-top box combo. Jadi maksudnya ini set-top box yang punya dua fungsi, jadi bisa untuk siaran digital di DVB-T2 dan juga bisa untuk siaran parabola di DVB-S2. Nah, ini biasanya dipakai oleh wilayah-wilayah yang memang itu kebanyakan ya sudah terlanjur pakai parabola tapi juga pengen nonton siaran digital. Jadi bisa pakai set-top box combo ini. Ada juga set-top box yang tipenya hybrid. Jadi dia itu selain bisa nonton siaran parabola, siaran digital, dia juga punya operating system di dalam mesinnya. Biasanya yang dipakai adalah operating system Android. Jadi bisa untuk merubah TV biasa jadi smart TV. Lalu yang terakhir itu ada juga model pengembangan USB DVB-T2 stick atau TV tuner. Ini pemakaiannya untuk smartphone, tablet, atau laptop ya. Jadi modelnya memang seperti flash disk, bentuknya interface-nya model USB, biar bisa disambung ke flash disk, biar bisa disambung ke laptop, smartphone, atau ke tablet ya. Ini fungsinya untuk bisa nonton siaran digital di gadget kita, di smartphone maupun di laptop. Jadi nonton TV digitalnya tidak di TV, tapi di smartphone juga bisa. Nah, nanti yang akan lebih saya fokus bahas adalah di model yang standar ya, yaitu set-top box DVB-T2 tadi. Nah, untuk set-top box DVB-T2 itu punya berbagai macam teknologi di dalam set-top box-nya. Ada loop out, ada juga EWS, early warning system, ada EPG, ada juga fitur tambahan seperti WiFi, media player, ada time shift atau dan juga PVR dan juga ada parental lock. Nah, untuk loop out sendiri ini tiap set-top box itu ada, tidak semua set-top box ya, tidak semua merek. Ada juga kebanyakan memang setiap set-top box itu sudah disediakan port loop out yang di bagian belakang ini. Fungsinya port loop out ini nantinya bisa menyambung dari satu antena ini ke set-top box. Terus dari loop out ini bisa disambung ke TV, ke port antena input yang ada di TV. Ini fungsinya supaya TV kita ini bisa nonton siaran digital dan analog secara bersamaan. Ini masih berfungsi karena untuk saat ini memang siaran digital dan analog ini masih simulkas ya, jadi masih bersiaran secara berbarengan. Karena memang ada beberapa stasiun TV yang memang belum masuk ke digital, jadi cuma ada analognya. Contohnya di Surabaya sini, Net TV ini belum masuk ke digital ya. Jadi kalau mau nonton Net TV itu harus pakai siaran analog. Nah, kalau kita ingin nonton analog dan digital bersamaan, caranya dengan port loop out ini. Tinggal sambung port loop out ini dengan pakai kabel loop out atau kabel antena ke port antena input yang ada di TV. Nah, kalaupun nanti ketika sudah analog switch off atau siaran analognya sudah dimatikan, nah port loop out sendiri ini masih bisa difungsikan ya atau dimanfaatkan. Jadi fungsinya adalah membuat dari satu antena ini bisa dipakai ke banyak set-top box. Jadi nantinya satu antena kita sambung ke set-top box port antena inputnya. Terus dari port loop outnya ini kita sambung ke set-top box yang kedua. Nanti disambung ke port antena input set-top box kedua dan seterusnya bisa disambung ke set-top box ketiga, empat, sampai banyak ya, bisa dipakai ke banyak TV. Ke banyak set-top box. Nah, ini tentunya bisa lebih efisien. Jadi satu antena kita bisa dipakai ke banyak set-top box. Jadi nggak perlu pakai banyak antena, cukup satu antena. Itu dari port loop outnya. Terus ada juga fitur EWS, early warning system, yang ada di dalam set-top box. Jadi set-top box yang itu sudah tersertifikasi SNI berstandar nasional ya, itu pasti ada fitur EWS-nya. Ya, fitur ini adalah untuk sistem peringatan dini jika terjadi bencana. Karena itu di setiap set-top box dalam instalasinya kita diwajibkan mengisi kode pos. Dan pastikan kode posnya ini harus sesuai dengan domisili atau wilayah tempat tinggal kita. Biar nanti kalau misalnya wilayah kita ini
di sekitar wilayah kita ya, dekat dengan wilayah kita, terjadi bencana, nanti akan muncul notifikasi atau peringatannya. Tanda peringatannya seperti ini ya. Jadi nanti kalau terjadi bencana akan muncul status awas. Jadi pastikan kode pos yang diisi sudah sesuai dengan domisili. Kalau kode pos yang diisi tidak sesuai, ya nanti pasti kalau ada bencana tidak akan muncul status awasnya. Karena salah dalam pengisian kode posnya. Selanjutnya ada juga fitur EPG, Electronic Program Guide. Jadi di fitur ini adalah fitur untuk menampilkan informasi jadwal program siaran ya, baik saat ini maupun yang akan datang. Jadi di fitur ini kita bisa tahu kira-kira stasiun TV ini atau channel ini menyiarkan program apa selama 24 jam dan selama 1 minggu atau 7 hari ya, kita akan tahu jadwal program siarannya apa aja. Jadi nanti ini bisa kita tandai ya, nanti kira-kira jadwal favorit kita jam berapa, nanti juga bisa dikasih peringatan juga, atau juga bisa dilakukan perekaman siaran di waktu ketika program itu sedang tayang. Nah lanjut, ini ada fitur tambahan. Jadi WiFi ini sebenarnya adalah fitur tambahan, bukan fitur utama dari siaran TV digital atau set-top box. Sebenarnya set-top box sendiri juga tidak butuh internet ya untuk nonton siaran digital, karena memang siaran digital itu sifatnya free to air, dia tidak butuh internet karena jalurnya pakai UHF tadi, cukup pakai antena atau TV, cukup pakai antena dan TV digital atau set-top box kita bisa nonton siaran digital. Nah untuk fitur WiFi atau internet ini hanya tambahan saja, memang beberapa brand itu juga sudah menyediakan fitur ini di setiap set-top boxnya. Tentunya untuk bisa tersambung ke WiFi butuh alat tambahan, yaitu dongle WiFi. Tinggal nanti konekkan ke hotspot WiFi yang ada di sekitar rumah kita ya, nanti bisa tersambung ke internet. Fitur WiFi atau internet ini juga untuk apa ya, fungsinya untuk membuka fitur-fitur tambahan yang selainnya ya, yang itu membutuhkan koneksi internet seperti YouTube, video, WeTV dan yang selainnya. Tentunya ini adalah fitur tambahan ya, bukan fitur utama dari set-top box. Karena set-top box memang fungsi utamanya adalah untuk nonton siaran TV digital yang memang tidak membutuhkan internet sama sekali. Selanjutnya ada fitur media player. Jadi set-top box yang kita pakai ini selain untuk nonton siaran digital, dia juga bisa membuka atau membaca file yang ada di USB seperti flash disk atau hard disk. Kita bisa nonton film, play musik, terus juga membuka gambar, ini bisa. Tentunya butuh ini ya, flash disk atau hard disk yang dicolokin ke set-top box. Jadi selain bisa nonton siaran digital, kita juga bisa menikmati hiburan seperti film, musik, atau membuka gambar yang ada di penyimpanan eksternal. Selanjutnya untuk media player ini, jadi butuh tambahan flash disk atau hard disk ini. Kalau misalnya port USB-nya ini masih kurang, nanti bisa ditambahi dengan USB hub ya. Jadi bisa memperbanyak port USB-nya. Selanjutnya ini adalah fitur time shift dan juga PVR yang ada di set-top box. Jadi time shift sendiri ini adalah fitur untuk menjeda siaran. Jadi kalau kita nonton siaran TV, kalau dulu ya, kalau pakai siaran analog, kalau nonton siaran TV tiba-tiba kita lagi ada, terutama untuk momen-momen yang penting ya, momen-momen yang bagus, tiba-tiba kita itu ada masalah harus ditinggal, kan gak enak ya, jadi momennya itu ketinggalan dan gak bisa dijeda siarannya. Nah ini berbeda dengan siaran digital. Di siaran digital ini dengan set-top box tadi, kita itu bisa menjeda siaran. Misalnya kita lagi ada kepentingan mendesak, pas momennya lagi enak, misalnya sepak bola lagi momen giring bola mau gol, nah kita bisa menjeda siarannya atau mempause siaran gitu. Ketika kita mempause siaran, nanti akan muncul logo pause di sini ya. Di sini muncul logo pause di siaran TV-nya. Nanti bisa langsung kita play otomatis dan apa ya, langsung melanjutkan dari posisi saat kita jeda. Jadi nggak perlu takut ketinggalan momen-momen favorit atau momen-momen penting dari channel yang kita suka. Terus selanjutnya juga kalau misal kita pengen banget nonton siaran TV tapi lagi ditinggal keluar atau pergi dalam waktu yang lama, kita juga bisa merekam siarannya. Jadi siarannya bisa kita rekam dengan fitur PVR ini. Durasinya juga bisa kita set mulai dari 2 jam sampai maksimal itu sekitar 12 jam ya. Itu bisa kita set.
Nanti kalau misal proses rekamnya udah selesai, otomatis set-top box akan mati atau dalam posisi off. Jadi nggak perlu takut set-top boxnya nyala terus ya, jadi, walaupun nanti kita tinggal. Jadi dengan adanya kedua fitur ini, kita nggak perlu takut ketinggalan momen favorit atau channel-channel favorit. Masih bisa kita tonton. Tentunya untuk bisa menggunakan dua fitur ini butuh alat tambahannya, yaitu penyimpanan eksternal seperti flash disk atau hard disk. Nah, selanjutnya ini ada fitur yang paling penting juga, yaitu parental lock. Jadi fitur ini sangat penting buat para orang tua yang punya anak. Jadi kadang kita sebagai orang tua kan kadang takut ya, TV yang ditonton, siaran TV yang ditonton oleh anak-anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Tapi dengan fitur ini kita bisa men-setting apabila siaran TV itu tidak sesuai dengan umur, maka dia akan kunci. Dan untuk bisa membukanya perlu kata sandi atau password. Nanti bisa kita set ya, umurnya berapa untuk usia yang mau kita kunci ya, umur mulai dari umur 4 sampai 18 tahun. Jadi nanti siaran TV yang ternyata tidak sesuai dengan usianya tadi, itu akan terkunci. Nah, dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu takut ya kalau membiarkan anak kita untuk nonton siaran digital. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga infonya bermanfaat. Intinya untuk siaran digital ini, secara manfaatnya itu sangat banyak. Teknologinya juga lebih canggih dari siaran analog. Jauh lebih canggih dari siaran analog, dan juga manfaat untuk para konten kreator atau pelaku industri kreatif itu sangat banyak. Pastinya akan dibuka peluang lapangan kerja yang lebih banyak ya ketika kita migrasi ke siaran TV digital. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Sapri. Terima kasih Pak Rio. Telah dijelaskan oleh beliau juga terkait teknologi dalam STB digital, sudah detail beliau menyampaikannya. Sedikit saya menyimpulkan bahwa migrasi siaran televisi ataupun TV digital memberikan peluang bagi anak muda menjadi konten kreator. Migrasi siaran televisi analog ke digital diperkirakan juga akan menyerap tenaga kerja kreatif. Dengan migrasi ini pula akan menghadirkan banyak channel dengan konten yang beragam dan juga membuka lapangan kerja baru bagi konten kreator atau pelaku industri kreatif. Itu yang dapat saya simpulkan dari Pak Rio Tamtamboy. Yang selanjutnya, pemateri terakhir, Bapak Raymond Stepanus dari Zirek. PT Zirek Sindo Mandiri Buana yang akan memaparkan tentang terkait penggunaan dan instalasi serta manfaat aplikasi atau fungsi yang terdapat dalam STB Zirek. Mungkin Pak Raymond, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Evan dari Zirek. Hari ini kami berdua, saya Evan dan Pak Raymond. Ya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya dan untuk undangannya untuk kami boleh memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan produk kami, set-top box DVB T2 dari Zirek yang namanya Z-Box gitu ya. Saya akan mulai. Jadi kami merek Zirek adalah salah satu merek dari set-top box yang turut serta di dalam pembagian set-top box, bantuan set-top box gratis dari pemerintah. Kami ikut juga dalam program ASO tersebut. Nah, kami merupakan merek Zirek asli dari Indonesia, jadi kami merek dalam negeri yang sudah berdiri sejak tahun 1996, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu itu pendiri kami bernama Pak Timothy Siddiq, beliau pulang dari Amerika dan melihat adanya kesenjangan teknologi antara Indonesia dengan negara-negara di barat yang sudah maju. Dan Bapak Timothy Siddiq melihat Indonesia menjadi dumping ground atau pembuangan dari teknologi-teknologi lama namun dijual dengan harga yang tinggi di Indonesia. Dan melihat hal ini, Pak Timothy Siddiq melihat adanya peluang untuk merek lokal dapat dimunculkan, dapat juga bersaing dengan merek-merek asing. Oleh karena itu, berdirilah Zirek. Nah, kami memiliki visi untuk terus memperkembangkan teknologi di Indonesia secara efisien dan efektif
yang mudah digunakan oleh masyarakat secara luas. Sehingga kami punya misi untuk menyediakan ketersediaan teknologi, perangkat teknologi, mulai dari laptop, PC, server, dan termasuk STB. Kami juga mengikuti perkembangan yang ada, dan kami memberikan ketersediaan secara mudah untuk penggunanya, baik itu pengguna rumah, ataupun pengguna korporasi, ataupun industri. Kemudian kami juga menyediakan services atau jasa untuk integrasi dan implementasi dan memberikan solusi teknologi kepada pengguna kami. Dan dalam menjalankan bisnisnya, kami sudah memiliki sertifikasi dari ISO. Ada 3 ISO, ISO 9001, 14001, dan 45001. Nah, selain itu, produk-produk kami juga kami daftarkan ke Kemenperin atau P3DN untuk mendapatkan sertifikasi TKDN. Jadi produk Setobox kami juga telah mendapatkan sertifikasi TKDN, menyatakan bahwa produk kami sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri. Jadi Setobox yang dibagikan kepada masyarakat dari Zarex itu buatan anak-anak bangsa, Bapak Ibu. Jadi kami rakit di Indonesia. Jadi ada anak-anak SMK, ada anak-anak teknisi kami yang kami bekerjakan juga, membuka lapangan kerja untuk mereka juga boleh berbagian di dalam perakitan set-top box yang diterima oleh masyarakat. Dan kami memiliki tingkat komponen dalam negeri sebesar 34,12%. Dan ditambah dengan bobot manfaat perusahaan yang dimiliki oleh Zarex, sehingga total tingkat komponen dalam negeri ditambah BMP-nya menjadi 49,12%. Nah, selain TKDN, kami juga memiliki sertifikasi Postel dan juga SNI. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber sebelumnya ya, bahwa produk STB yang dibagi ke masyarakat harus bersertifikasi SNI dan terdapat fitur EWS juga di dalamnya. Jadi produk yang diterima oleh masyarakat yang dibagikan sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kominfo, seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai fasilitas produksi kami. Fasilitas produksi kami sudah memenuhi ISO 9001, memenuhi quality management system. Kemudian kami juga sudah memiliki pengalaman 26 tahun. Jadi sejak berdirinya kami sudah mulai untuk melakukan perakitan-perakitan dari perangkat-perangkat yang ada. Saat ini kami memiliki 8 lini produksi dan kami dapat memproduksi 400 ribu unit per bulannya, atau kalau secara tahunan kami dapat memproduksi 5 juta unit untuk set-top box-nya. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Raymond. Halo, selamat siang semua. Untuk proses production kami, mempunyai sistem preparation untuk di assembly, setelah itu di quality control. Halo? Lanjut, Pak. Ya, untuk di quality control kami semua memakai sistem satu per satu, kami quality control kita tes. Jadi untuk kualitas setelah kami keluarkan ini, kami menjamin bahwa kualitasnya akan terjamin sampai ke masyarakat. Setelah itu setelah packing, kami akan packing satu per satu dengan ASN dengan baik, sehingga customer dapat menerima data box ini dengan back to build. Berarti beli sana, beli sini, tempel-tempelin, jadilah ini. Untuk spesifikasi set jet box ini adalah mempunyai resolusi 1080, 1080i, 720p, 576. Dengan aspek rasio 43:16:9. Mempunyai juga port HDMI, USB 2.0, RC audio dan video. Dan juga mempunyai fitur multibahasa OSD, PWS, dan FPG. Untuk spare part, kami menggaransi selama 1 tahun dan jasa servis 1 tahun. Dan juga kami mempunyai service center
di beberapa kota, 88 kota dan 92 lokasi. Sekian, Pak Evan, cukup. Baik, terima kasih. Jadi, kalaupun set-top box yang dibagikan ke masyarakat yang ada di Pangkal, di Bangka Belitung ya, kami pun sudah memiliki service center juga di sana, itu di Tanjung Pinang ya, di Bangka ini ya. Baik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Raymond dengan Pak Evan telah menyampaikan paparannya bahwa produk yang disiapkan oleh Zerek sudah memiliki sertifikasi. Ini sangat penting, kawan-kawan. Sudah dijelaskan di awal harus bersertifikasi. Oke, kepada penitia mungkin untuk menyiapkan ada beberapa yang sudah bertanya, bisa menampilkan pertanyaannya. Oke, yang pertama saya bacakan dari Alivia Sekartia Sabrina. Dia bertanya kepada Pak Sukamto, ini tertuju kepada Pak Sukamto. Pertama, kenapa Indonesia harus migrasi? Kedua, bagaimana cara pemerintah menangani masyarakat yang tidak mampu membeli STB tapi tetap ingin menikmati layanan televisi? Ketiga, bagaimana cara cek wilayah yang mendapat sinyal TV digital? Dan terakhir, apakah menonton TV digital harus pakai internet? Oke, Pak Sukamto bisa dijawab pertanyaan dari Alivia Sertia Sabrina. Ya. Silakan, Pak. Baik, Pak Sabri. Jadi, untuk pertanyaan ini, saya kira ini memang pertanyaan yang harus diketahui oleh publik atau pengguna layanan TV terestrial digital ini ya. Jadi, mungkin pertanyaan pertama, kenapa Indonesia harus migrasi? Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan mengenai legasinya ya, bahwa nanti ada analog switch off. Analog switch off ini bukan ini ya, bukan keinginan dari pemerintah Indonesia sebetulnya. Ini memang karena teknologi analognya itu di phase out, artinya tidak akan lagi diproduksi. Nah, oleh sebab itu sejak tahun 2006 sebetulnya sudah dicanangkan itu. Ya, untuk yang ini digitalisasi ini di mana pencanangan ASO sudah dimulai di dunia. Kita sih sudah tertinggal jauh, itu yang saya sebut tadi. Jadi kenapa kita harus migrasi, karena ini teknologi memang hilang. Nah, kita jangan sampai juga kena sampah teknologi analog. Dengan demikian kita harus segera melakukan migrasi dimaksud dengan konteks beberapa strategi ya. Seharusnya kita lebih awal dulu tahun 2012-an kurang lebihnya. Kemudian bagaimana cara pemerintah menangani masyarakat yang tidak mampu membeli set-top box tapi ingin menikmati layanan televisi dimaksud. Nah, dalam konteks ini tadi sudah disampaikan juga oleh direktur dan juga oleh ketua KPID ya, bahwa ada yang namanya program set-top box gratis, tapi ini hanya untuk rumah tangga tertentu dalam pengertian rumah tangga miskin. Nah, oleh sebab itu tadi juga bekerja sama antara Kominfo dengan pemerintah daerah dan juga KPID setempat dalam hal untuk mengupdate DTKS yang asalnya dari Kementerian Sosial, itu rumah tangga mana aja yang dikategorikan masih istilahnya di bawah garis kemiskinan. Nah, itu yang akan mendapat set-top box gratis tadi. Kemudian bagaimana cara cek wilayah yang mendapatkan sinyal TV digital tadi juga untuk sederhananya sudah disampaikan berkaitan dengan aplikasi ya, aplikasi yang bisa di-download di application store ya, dalam hal ini dari iOS dan juga dari Google, itu yang dibuat oleh Kominfo dan itu gratis ya, tinggal nanti di download kemudian dicek, nanti akan menunjukkan GPS Anda di mana dan bagaimana kuat sinyal digital di situ, apakah bisa diterima atau tidak. Itu secara mudahnya seperti itu untuk mengecek wilayah yang mendapat sinyal TV digitalnya. Apakah nonton TV digital harus pakai internet? Ini tidak ada hubungannya dengan internet sebetulnya. Tadi yang set-top box-nya itu hanyalah fitur tambahan kalau-kalau orang yang
di rumah tangga tersebut ada bisa koneksi internet, dan itu untuk layanan lainnya yang ada di internet seperti tadi TV streaming. Kalau ini langsung dari terestrial ditangkap oleh antena. Nah, dan sifatnya juga tidak berbayar, jadi tidak ada kaitannya dengan kuota internet ya, atau kuota bandwidth yang dicanangkan oleh penyelenggara, baik itu untuk yang sifatnya fix ataupun melalui seluler. Saya kira mungkin itu jawaban yang kurang lebihnya secara ini ya, secara singkat. Demikian Pak Sapri. Oke, terima kasih Pak Sukamto. Dan pertanyaan kedua dari Ayu Suhaya, kembali lagi ke Pak Sukamto dan Bapak Raimon. Dia bertanya, siaran televisi setelah hujan sering hilang dan terkadang harus disetting ulang untuk menangkap siaran. Apakah memang kendalanya seperti itu atau perangkat STB yang bermasalah? Oke, bisa langsung. Ya baik, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ramon. Jadi yang pertama berkaitan dengan konteks penangkapan siaran ini, ya memang kita tahu ya dalam karakteristik sinyal elektromagnetik itu memang bisa dipengaruhi oleh keadaan cuaca ya. Walaupun ini digital, tetapi dia ada konteks karena menggunakan QAM ya, quadrature amplitude modulation. Jadi ada modulasinya yang mana di dalam kontak gelombang elektromagnetik ada yang namanya konstanta di elektriknya. Nah, ketika sinyal hujan ini terlalu deras dalam pengertian dia berlokasi di mana, ketika lokasinya jauh dengan pemancar, dan berarti kurang lebihnya dia ada di, katakanlah di periferi dalam pengertian di batas terluarnya ya, untuk sinyal itu dapat ditangkap ketika cuacanya jernih gitu. Tetapi ketika cuacanya hujan, nah ini ada redaman dari kuat medannya. Nah, oleh sebab itu maka bisa saja terjadi karena dia posisinya jauh dari tadi pemancar itu, terus terjadi redaman dan ini hilang. Nah, tetapi berkaitan dengan kenapa di set top box-nya kok harus di set ulang? Nah, kalau ini mungkin yang bisa jawab Pak Raymond, harusnya dia itu resident ya di set top box-nya sama seperti TV analog biasa. Kalau udah nangkap channel di situ ya udah terekam apa yang harus ditampilkan di LCN-nya, kan itu ada LCN-nya, local channel number-nya, logical channel number-nya ya. Nah, mungkin untuk sisanya dapat di atau dilengkapi lah oleh Pak Raymond. Kami silakan Pak Sapri. Oke, kita lanjut ke Pak Raymond atau Pak Evan untuk bisa menjelaskan pertanyaan. Selamat siang. Untuk TV digital, set-top box itu tidak perlu disetting ulang apabila terjadi kendala habis hujan, karena dia tetap tersimpan di dalam untuk channel-channel yang sudah didapat pas pertama kali di setup. Halo? Oh, iya Pak. Lanjut Pak. Begitu saja Pak. Oh, oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, penitia bisa diturun. Oke, selanjutnya dari Nengsi yang juga bertanya kepada, ini saya baca tiga langsung ya, nanti bisa biar lebih cepat. Yang ketiga, Nengsi yang ingin bertanya kepada Pak Raymond, kalau STB digabungin sama WiFi, apakah berpengaruh pada program siaran tersebut? Dan yang keempat, pertanyaan dari Wisnu Bagus Pradana juga kepada Pak Raymond, mengapa saat mencoba pasang STB tidak bisa terkoneksi ke TV analog? Apakah STB harus memakai internet WiFi? Dan yang kelima, pertanyaan dari Damayanti kepada Pak Rio Tamtama, apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan migrasi dari TV analog ke TV digital? Apakah kalau kita tidak bermigrasi ke TV digital, kita tidak bisa lagi menyaksikan siaran TV baik melalui antena ataupun parabola? Oke, untuk pertanyaan ketiga dan empat bisa dijawab oleh Pak Raymond terlebih dahulu. Selamat siang Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga Ibu Nancy,
untuk set-top box digabungkan dengan WiFi, apakah berpengaruh pada program siaran tersebut? Program tidak akan berpengaruh karena mempunyai panel yang berbeda. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 4, Pak Wisnu Bagus Pradana, mengapa saat mencoba pasang set-top box tidak bisa terkoneksi ke TV analog? Apakah set-top box harus menggunakan internet WiFi? Untuk terkoneksi dengan TV analog, apakah sudah mencolokkan kabel AV dari set-top box ke TV? Apabila belum, kemungkinan besar belum bisa terkoneksi. Dan untuk pertanyaan keduanya, apakah set-top box harus memakai internet WiFi? Itu tidak harus, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saja ke Pak Rio Tamtama. Pertanyaan kelima. Baik, terima kasih, Pak Sapri. Ini pertanyaan dari Damayanti ya. Apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan migrasi dari TV analog ke TV digital? Tentunya yang terjadi adalah ketinggalan ya. Jadi kita, karena memang ini tuh sudah tuntutan zaman, apalagi nanti kalau sudah tanggal 2 November sudah analog switch off, jadi semua siaran analog akan dimatikan. Jadi buat yang sebelumnya menikmati siaran TV lewat antena UHF atau nonton siaran analog, kalau nggak pindah ke siaran digital, pasti nggak bisa nonton TV lagi. Jadi mau nggak mau harus pindah ke siaran TV digital. Entah itu beli TV digital, atau kalau nggak mau repot beli TV digital, tinggal tambah set-top box saja. Ya karena memang tuntutan zaman memang harus diikuti ya. Kalau nggak begitu ya, secara teknologi kita tidak akan maju. Terus ini untuk masalah apakah nanti akan berdampak ke siaran parabola, jadi siaran TV digital DVB-T2 itu berbeda dengan siaran parabola. Jadi siaran parabola itu adalah DVB-S2, dia proses penerimaannya atau proses broadcastingnya juga berbeda ya. Kalau siaran TV digital dia menggunakan pemancar darat atau pemancar terestrial, sedangkan siaran parabola dia pakai pemancar satelit. Nah ini dua jalur yang berbeda, sehingga nggak ada hubungannya ya antara siaran digital dengan parabola. Kalau siaran TV analog, switch off dan migrasi ke siaran digital, ya yang akan berdampak adalah siaran analognya. Siaran parabola tidak ada efek atau tidak berdampak sama sekali, siaran parabolanya masih aman ya. Jadi buat yang sebelumnya pakai antena parabola, itu masih bisa nonton siaran parabola. Tapi kalau tetap pengen nonton siaran parabola dan siaran digital juga bisa ya, tinggal nambah pakai antena UHF, terus pakai TV digital atau pakai set-top box. Jadi antara siaran digital dan siaran parabola itu berbeda. Terus untuk analog ke digital tadi ya sudah tuntutan zaman, sehingga memang mau nggak mau kita harus mengikuti. Baik Pak, cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak Sapri. Terima kasih. Oke, penitia bisa diturunkan lagi. Oke, pertanyaan ke-6. Ini tertuju ke Pak Imam dan Pak Sukamto. Pak Imam sudah nggak sabar lagi mau jawab seperti ini. Dari Pak Rubianto, Pesona Visual Mandiri PGK. Kalau siaran pakai set-top box, apakah untuk wilayah Bangka Belitung bisa tercover semua? Nah, isu-isu yang saya dengar itu sebagian aja yang dapat siarannya walaupun sudah pakai set-top box. Oke, Pak Imam, bisa dijawab, nanti bisa dibantu oleh Pak Sukamto juga untuk memperjelasnya. Silakan Pak Imam. Oke, siap. Terima kasih Pak Sabri. Terima kasih kepada Pak Robianto, Pesona Visual Mandiri PGK ya. Pertanyaannya, kalau siaran pakai STB, apakah untuk wilayah Bangka Belitung bisa tercover semua ya? Nah, di sini juga dari Pak Robi juga mendengarkan isu-isu yang saya dengar itu sebagian aja yang dapat siaran walaupun sudah pakai STB. Oke, KPD Babel sendiri sekali lagi berkoordinasi begitu dengan pemenang MUK begitu ya, pemenang MUK baik itu TVRI, baik itu Metro TV ya, baik itu RCTI. Misalkan saja gitu ya, misalkan kayak TVRI ya. TVRI dia sudah meng-coverage area di semua wilayah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan ini langsung dari direkturnya juga menyampaikan bahwa siaran Bangka Belitung itu bisa sampai menjangkau daerah Lampung. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebagian, ya betul, sebagian yang memang, makanya kami dari KPID menyampaikan bahwa
sebisa mungkin pemenang MOOC begitu ya, bisa meng-coverage semua area supaya Bangka Belitung semua di daerah, baik itu di Bangka maupun di daerah Belitung, bisa mendapatkan siaran digital ya. Sedangkan sejauh ini sudah ada sebanyak 19 siaran yang sudah menggunakan digital. Begitu, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Sukamto. Terima kasih Pak Sabri. Oke, dilanjut Pak Sukamto untuk tambahan dari pertanyaan Pak Robianto. Baik, Pak Sabri, jadi berkaitan dengan konteks pertanyaannya Pak Robianto, kalau saya baca di sini, apakah tadi ya, setabok apakah untuk wilayah Bangka Belitung bisa terkapar semua? Nah, sebetulnya saya tadinya berpikir maksudnya kemana ya? Karena yang membuat satu wilayah layanan terkapar itu transmitter. Transmitternya, transmisinya, transmisi digital yang dilakukan baik itu TVRI ataupun oleh LPS. Nah, jadi berkaitan dengan transmitter tentunya sudah ada ketentuannya bahwa itu harus meng-cover wilayah layanan. Tadi juga kita sudah sampaikan ada 4 ya wilayah layanannya. Kemudian apabila set-top box ini yang sudah disertifikasi, tentunya bisa menerima ya siaran yang sudah dipancarkan oleh penyelenggara MOOC tadi, karena memang sudah terjadi interoperability-nya. Sesuai dengan tadi yang settingannya, dengan konteks kodeknya itu MPEG-4, kemudian dia menggunakan modulasi 64 QAM, termasuk yang parameter teknis lainnya. Dan ini bisa dibaca oleh set-top box kita. Artinya decodingnya ada untuk MP4, begitu pun untuk kodek suaranya ya. Nah, artinya ini walaupun dipindah-pindahkan di wilayah layanan manapun, oleh set-top box ini bisa diterima siarannya. Jadi bisa terjadi interoperability, jadi servisinya bisa dinikmati. Nah, pertanyaannya ketika wilayah layanannya berbeda, nah, tentunya ini tergantung dari MOOC yang memancarkan program siarannya apa di situ. Jadi untuk Bangka Belitung, tentunya bisa jadi berbeda jumlah penyelenggara program siarannya untuk setiap wilayah layanannya. Dengan demikian, pasti tidak bisa di satu wilayah layanan bisa menerima semua. Enggak bisa seperti itu. Tapi set-top box-nya yang sudah setiap bisa menerima semua transmisi yang dilakukan oleh penyelenggara MOOC untuk bisa dibaca layanannya. Saya kira mungkin itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukamto. Bisa diturunin lagi untuk pertanyaan ketujuh dan berikutnya, Panitia. Oke, sebelum saya melanjut ke pertanyaan berikutnya, saya infokan kepada para peserta BIMTEK hari ini, silakan mengisi absen dan kuesioner agar bisa mendapatkan e-sertifikat di kolom chat yang telah disiapkan oleh operator. Oke, pertanyaan ketujuh, Hendro Yono, SMK Negeri 1, Pangkal Pinang. Bertanya kepada Pak Rio Tamtaboy, pertanyaannya mohon informasinya apakah dengan menggunakan alat tersebut dapat langsung digunakan tanpa saluran seperti TV kabel, IndiHome, dan lain-lain. Saya lanjut sampai ke pertanyaan ke-9 ya. Yang ke-8 dari Zunan Arifin bertanya, dia bertanya apakah untuk menonton siaran digital harus mengganti antena dengan antena digital atau cukup dengan meninggikan antena, karena sekarang ini banyak beredar antena TV dengan label antena digital. Pertanyaan ke-9 dari Rama Evrita, dia bertanya kepada Pak Imam, mungkin pertanyaan ke-8 nanti juga bisa dijawab oleh Pak Imam. Yang ke-9 ini bertanya kepada Pak Imam, apa yang mendorong KPI dan Kominfo mendorong migrasi digital ini, dan apa keuntungan paling mendasar bagi masyarakat ketika beralih ke set-top box? Mungkin itu pertanyaan ke-10 nanti terakhir itu. Untuk yang ke-7 bisa langsung dijawab oleh Pak Rio Tamtaboy terkait pertanyaan dari Pak Hendro Yono, SMK Negeri 1, Pangkal Pinang. Baik, terima kasih. Untuk Pak Hendro Yono dari SMK 1, Pangkal Pinang ya. Jadi untuk menikmati siaran digital itu cukup menyediakan 2-3 alat saja. Yang pertama pastinya yaitu antena WiFi sebagai penangkap frekuensi atau penangkap sinyalnya ya dari pemancar.
antena WiFi-nya bisa model outdoor atau indoor yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi ya, menyesuaikan dengan lokasi pemancarnya apakah dekat atau jauh. Terus yang kedua yaitu TV digital, atau kalau nggak punya TV digital, TV-nya masih model jadul atau belum support siaran digital, bisa pakai set-top box. Jadi cukup ini aja alatnya, nggak perlu misalnya saluran internet atau TV kabel, nah itu tidak ada hubungannya juga sama siaran digital. Jadi cukup dengan tiga alat ini kita bisa nonton siaran TV digital. Karena memang untuk program kalau untuk jalur siaran digital itu berbeda juga ya dengan TV kabel atau Indium. Kalau TV kabel atau Indium kan dia pakai sistemnya IPTV juga ya, atau ada internet, butuh internet provider ya untuk nonton siaran TV. Sedangkan yang siaran digital ini tidak butuh internet sama sekali. Cukup pakai antena, terus TV digital atau pakai set-top box. Mungkin sekian dari saya, terima kasih Pak Sabri. Pak Sabri. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum dijawab Pak Imam, saya baca juga ini pertanyaan ke-10. Tertuju ke Pak Imam juga, jadi Pak Imam bisa menjawab dari pertanyaan ke-8, 9, dan 10. Yang ke-10 dari Tika Kartini, bagaimana cara pemerintah Kepulauan Bangka Belitung mengedukasi masyarakat tentang adanya ASO? Nah, silakan Pak Imam bisa dijawab dari pertanyaan ke-8 sampai ke-10. Yang 10 dinaikin. Oh, udah tuh. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Sabri. Ini menarik sekali berkenaan dengan apa yang ditanya oleh Pak Sunan Arifin gitu, yang dimana di situ apakah untuk menonton siaran TV digital harus mengganti antena dengan antena digital ya. Nanti juga secara teknis mungkin bisa dijelaskan oleh Kominfo. Tapi di sini saya ingin menyampaikan sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Rama Evrita terus Tika Kartini begitu berkenaan dengan apa sih yang mendorong KPI dan Kominfo migrasi dari TV analog ke TV digital dan apa keuntungan paling mendasar bagi masyarakat ketika beralih ke STB. Posisi KPI saat ini karena sifatnya sudah menjadi suatu regulasi yang disampaikan oleh pemerintah, apalagi kita cukup tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga khususnya berkenaan dengan proses migrasi dari TV analog ke digital. Nah, selain itu juga bahwa keuntungan yang paling mendasar bagi masyarakat, pertama kita masyarakat Bangka Belitung kalau seandainya kalau nonton TV itu biasanya masih banyak semut-semutnya ya, terkadang masih banyak semut-semutnya nih ya, dengan adanya digital ini kita diharapkan bisa menikmati layanan siaran yang memang layanan siaran itu menjadi hak kita sebagai masyarakat. Terlebih lagi bahwa yang kami ingin soroti berkenaan dengan proses digitalisasi itu dengan harapan bahwa proses digitalisasi ini menjadi lokomotif baru ya untuk para kreator-kreator lokal. Nah, misalkan kayak di Bangka Belitung ya Pak Sukamto, ini banyak sebetulnya kreator-kreator lokal yang di mana mereka mungkin membutuhkan wadah termasuk di SMK-SMK. Ya, jadi SMK-SMK kayak di Bangka Belitung dia bisa mendapatkan ruang nantinya ke depan ketika memang digitalisasi ini sudah berjalan dan mungkin mendapatkan slot nantinya untuk daerah ya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Berikutnya di sini ada berkenaan dengan bagaimana pemerintah Kepulauan Bangka Belitung mengedukasi masyarakat. Jelas bahwa KPID tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, artinya seluruh stakeholder terkait terus kami lakukan komunikasi baik itu dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kami juga sudah silaturahmi, juga sudah berkoordinasi dengan kepala daerah. Kami punya program nata kepala daerah berapa bulan yang lalu, baik itu di Bangka Selatan, baik itu di Bangka Barat, baik itu di Kabupaten Bangka Tengah, ya itu kami juga sudah melakukan koordinasi termasuk juga ke Kominfo Provinsi. Selain Kominfo Provinsi juga kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas sosial terkait termasuk juga dengan loka monitor yang ada di Kota Pangkal Pinang. Ya, artinya hal ini diharapkan dengan
sinergisitas itu bisa bersama-sama kita bekerja bersama mengedukasi kepada masyarakat bahwa peran penting dari peralihan TV analog ke digital ini menjadi suatu hal keniscayaan, apalagi kita dihadapkan dengan revolusi 4.0 yang dimana kita beradaptasi menjadi society 5.0. Jadi itu Pak Sabri, mungkin nanti akan ditambahkan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan ke-8 dari Zunan Arifin bisa dijawab oleh Pak Sukamto sebagai perwakilan dari Kemkominfo. Bisa langsung dijawab, Pak? Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan nomor 8 ini, dengan adanya konteks informasi, apakah cukup dengan meninggikan antena? Nah, ini sebetulnya tergantung dari situasinya ya. Jadi yang pertama itu harus ada di wilayah jangkauan siaran digitalnya. Nah, jika sebagai contoh tadi sudah bisa di-download di aplikasi dimaksud dan kita cek dari HP kita, oh ternyata memang bisa ya. Nah, kemudian dalam hal nanti terjadi obstacle. Nah, obstacle ya. Jadi ada halangan gitu ya. Ada halangan ya, tentunya ini antenanya harus line of sight. Line of sight itu artinya bisa saling pandang gitu. Nah, ketika antena dengan transmitternya itu bisa saling pandang, nah, itu harusnya bisa langsung jalan. Jadi tidak perlu yang namanya kita ganti antena dengan antena digital, karena yang existing itu bisa menerima siaran dimaksud. Nah, tetapi ketika misalnya sinyalnya perlu dikuatkan, tadi ada konteksnya booster, atau si antenanya itu diarahkan ke di mana koordinat muk tadi, nah, koordinat muknya diarahkan ke sana. Ketika tadi obstacle-nya udah nggak ada, kemudian kita arahkan ke transmitternya, pemancar antena dari penyelenggara MUX-nya. Nah, itu untuk melakukan penguatan sinyalnya. Saya kira mungkin itu, Pak, yang dapat disampaikan sebagai tambahannya di pertanyaan 8. Oke, terima kasih Pak Sukamto. Panitia masih ada lagi, saya rasa 10 pertanyaan ya, karena mengingat waktu juga. Sebelum saya serahkan ke MC, ada baiknya saya meminta closing statement dari para narasumber, kurang lebih 1 menit ya waktunya. Saya mulai dari Pak Sukamto, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sabri. Jadi mungkin closing statement saya, yang pertama kita tahu bahwa yang namanya teknologi itu tidak bisa dibendung. Nah, sekarang kita masuk ke era digitalisasi ya, tidak hanya di broadcasting tapi juga di sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu saya menghimbau supaya bagi masyarakat yang kurang lebihnya ada kesempatan untuk menyesuaikan perangkatnya, maka itu bisa dengan membeli set-top box yang ada, sehingga nanti tinggal berjalannya migrasi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kita tahu bahwa yang namanya analog switch itu bisa berlangsung apabila semua stakeholder mendukungnya. Dengan demikian, keberhasilan ASO dan penggunaan teknologi digital ini merupakan keberhasilan bersama supaya kita tidak tertinggal dari negara lain dan tidak banyak kerugiannya. Karena ini banyak untungnya selain membuka lapangan kerja baru juga. Saya kira itu mungkin Pak, statement dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukamto. Saya lanjut ke Pak Imam. 1 menit Pak Imam dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih. Setiap orang itu berkesempatan ya menjadi produsen informasi ya, termasuk adalah masyarakat di Provinsi Kulon Bangkalan. Artinya dengan proses digitalisasi ini, mari kita bersama-sama semua stakeholder terkait, baik itu pemerintah, baik itu lembaga negara yang di bawah naungan, baik itu lembaga penyiaran, untuk bersama-sama kita sukseskan yang namanya ASO, Analog Switch Off, yang di mana tanggal 2 November 2022 semua yang sifatnya analog sudah dimatikan. Pastikan bahwa TV Anda di rumah sudah digital ya. Jika belum digital, ada beberapa platform set-top box yang bisa teman-teman dapatkan, baik itu secara gratis yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun yang tersedia di toko-toko terdekat. Sekali lagi, dengan adanya proses digital ini, masyarakat akan dimanjakan ya, dan produsen TV akan semakin semangat jualan, industri kreatif akan tumbuh,
makin banyak konten kreator dan ini menjadi kebangkitan ekonomi sesungguhnya. Itu saja Pak Sabri. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Saya lanjut ke Pak Rio. Baik, terima kasih. Jadi perpindahan dari siaran analog ke siaran digital memang ini adalah suatu tuntutan zaman ya, tuntutan dari yang namanya teknologi. Yang namanya teknologi semakin lama pasti semakin canggih, harus menuntut yang namanya kecanggihan. Tidak mungkin kita hidup di zaman yang itu teknologinya itu-itu saja, pasti akan berkembang. Termasuk siaran digital ini adalah bentuk pengembangan dari siaran TV analog tadi yang semakin canggih. Dengan adanya kecanggihan ini tentu memberikan banyak manfaat di berbagai macam sektor, mulai dari industri kreatif, termasuk konten kreator, ini lapangan kerja semakin terbuka, dan juga semakin banyak kesempatan untuk membuat konten-konten baru, yang ini juga bisa dinikmati masyarakat lebih luas. Dan juga buat penikmat siaran atau penonton, ini bisa menikmati siaran lebih canggih dibandingkan siaran analog, dengan kualitas gambar lebih bagus, suara lebih jernih, dan juga teknologi canggih lainnya yang ada di siaran TV digital. Jadi bisa dipastikan semakin canggih teknologi, lebih banyaklah manfaat yang didapatkan oleh semua sektor atau semua lapisan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, saya langsung ke Pak Raymond Stefanus. Satu menit Pak dari sekarang, closing statement-nya. Terima kasih Pak Sapri. Untuk dari kami Zarex, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam hal pendistribusian untuk set-top box Zarex, dan jangan khawatir, kami tetap menggaransi produk kami selama 1 tahun dan juga akan menjamin kualitas produk yang kami keluarkan. Sudah Pak, terima kasih Pak Sapri. Oke, terima kasih kepada para narasumber semuanya. Untuk bagi yang para 10 para penanya tadi, silakan melengkapi administrasi yang diminta oleh panitia di kolom chat tersebut. Oke, dengan beralihnya dari televisi analog ke televisi digital, maka rakyat Indonesia dapat menikmati siaran televisi yang bersih gambarnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Saya serahkan langsung kepada Pak Ali Akbar untuk pemimpin selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sapri yang telah memandu acara BIMTEK kita pada hari ini dengan sangat baik sekali. Dan terima kasih juga kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam acara BIMTEK kita pada hari ini. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara BIMTEK kita pada hari ini. Dan untuk Bapak-Ibu yang merasa terlewat akan materi yang disampaikan tadi, dapat menonton ulang melalui channel YouTube Kemkominfo. Baiklah, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara hari ini. Dan saya Atsna Benitia mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah hadir dan menyaksikan acara BIMTEK kita hari ini hingga selesai. Baiklah, saya mohon undur diri. Kalau Anda pergi ke Pulau Belitung, jangan lupa ke Danau Kolin Belitung. Kalau Bapak-Ibu pandai berhitung, pakai televisi digital pasti lebih untung. Ayo kita dukung migrasi TV digital Indonesia. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinetron, gak pakai ribet. Pengen lihat MU yo, gak pakai ruwet. Hujan takut berebet, sinyal mangkret-mangkret. Udah gak zaman bro, sekarang serba cepet. TV digital yo, sekarang udah hadir. Gambar lebih oke bro, sinyalnya makin ngacir. Suara makin jernih, gue gak habis pikir. Alat serba canggih yo, teknologi mutakhir. TV digital, anti semut, anti kabur. Ayo migrasi, biar makin yo iyo. Ayo migrasi, gambar makin bersih yo. Ayo migrasi.
vibrasi, suara makin jernih, yo. Ayo migrasi, semua serba canggih, yo. Sing lagi neng kampung, gak usah bingung. Sing tipine tabung, wes gak usah kemrungsung. Mergo enek STB sebagai pendukung. Tinggal colok sini, siaran langsung nyambung. TV digital yo, membawa solusi. Yang dulunya semut, sekarang jadi klesi. Yo ayo semua, segera migrasi. Sebagai wujud cinta, kepada negeri. TV digital, untuk kita semua. Ayo migrasi, biar makin yo iyo. Ayo migrasi, gambar makin bersih yo. Ayo migrasi, suara makin jernih yo. Semua serba canggih, yo. TV digital, gambar makin bersih, oh yeah. TV digital, suara makin jernih. TV digital, semua serba canggih, yo. TV digital adalah solusi, ya. Lebih bersih, jernih, dan canggih. Ayo migrasi ke TV digital.